Jawab sini. Mulai materi. Candi padamu. Anton. Mungkin lagi meninggalkan tempat sebentar, Pak. Iya, ini udah jam 10. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya. Bu Meske, Ibu. Iya, Pak.
Ya, Pak. Diambil alih aja kalau Pak Antonnya belum. Iya, Pak. Dimulai ini ya, udah Pak. Lewat sebentar, jam. Saya siapkan. Udah 3 menit. Iya, ini lagi panggil MC sebentar, Pak. Pak Hendarman, sambil menunggu waktu, apa aja program-program penting, Pak, yang dalam jangka pendek yang mungkin perlu diketahui oleh 525 orang teman-teman kita ini? Bu Yuli, tolong di-unmute Pak Hendarman. Pak, kalau belakangan boleh nggak, Pak, nanti, Pak? Oke. Ya, atau berita-berita lain lah, berita-berita dari Kemdikbud. Oh, beritanya ya. Berita ini sekarang, Pak, pandemi. Ah. Nanti kalau udah mulai. Pak Anton udah siap? Pak Anton? Udah kedengaran, di-unmute dulu. Prof, ya. Kita tunggu 5 menit lagi boleh? Kenapa? Kita tunggu 5 menit lagi. Sebentar okay, lagi. Okay. Ya. Oke. Okay. Gimana tadi Pak Enderman? Kita lanjutkan percakapan kita. Iya Pak, yang sekarang kan lagi ini ada dengan Merdeka Belajar itu Pak. Ada beberapa yeah. episode ya Pak. Iya. Yeah. Yang melahirkan episode 5 itu terkait dengan guru penggerak itu Pak. Iya. Iya. Yang sekarang sedang dalam tahap registrasi dulu gitu Pak. Asli dan itu tidak di seluruh daerah sih Pak. Dan jadi teman-teman kita yang 500 lebih ini, kalau memang merasa cocok dengan kriteria, bisa mendaftar ya? Itu memang dibuka Pak pendaftarannya, cuma yang saya tahu kalau tidak salah itu ada 54 kabupaten kota ya Pak, sementara. Oh Pak. Baru di yang di tahap pertama ini di daerahnya 54 kabupaten kota ya? Betul Pak Basli, iya. Dan itu kabupaten kotanya dari mana kita tahu nanti, sehingga para kalau para guru-guru ini mau mendaftarkan diri jadi guru penggerak? Ntar Pak, saya cari tautannya Pak Basli ya. Itu baik. Ada, sebentar Pak, saya cari di sini. Ini silakan teman-teman ya, karena guru penggerak ini adalah instrumen penting dari Mas Menteri untuk menjangkau guru-guru lain, jadi nanti berjenjang gitu ya. Kayak dulu istilahnya ada guru inti, ada guru master, ya. Nah, sekarang istilahnya guru penggerak yang diharapkan nanti mereka mengajukan diri, ini tidak ditunjuk-tunjuk, tapi menjadi diri, direview apa pengalaman mereka, peluang mereka memberikan kontribusi, kemudian ditetapkan oleh Kemdikbud, tentu disamakan dulu apanya, visinya, kemudian dia harus tahu tujuan jadi guru penggerak, dan kemudian baru memerankan sebagai guru penggerak untuk guru-guru yang lain dan sekolah-sekolah yang lain di lingkungan mereka. Jadi kalau kita punya 3 juta guru di sekolah umum, hampir 900 ribu di sekolah agama, berarti 3,9 juta itu guru yang pada akhirnya harus terjangkau oleh guru-guru penggerak ini. Jadi kita memerlukan puluhan ribu guru-guru penggerak ini nanti. Nah, mana tahu kalau ada di antara rekan-rekan yang berminat dan merasa cocok dengan
tugas dan fungsinya, jangan ragu-ragu untuk mendaftar, ya. Prof. Hasli, kita bisa ya, mulai sekarang. Sudah, silakan. Sekarang kita silakan mulai. Bantar. Ya. Bu Titi, tadi saya sudah lihat itunya, sudah. Video beliau ya. Buning, MC Buning, silakan bisa dimulai. Tadi seluruh. Dah, ulangi. Selamat pagi para saudara di seluruh tanah air Indonesia, di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota dan profesi. Saya mendengar dari Sumatera, dari Papua, bahkan dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para orang tua, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemerhati pendidikan dan para narasumber, selamat datang dalam seminar daring dalam rangka Hari Anak Nasional 2020. Seminar pagi hari ini diprakarsai oleh Yayasan Amal Bakti Ibu atau YABI bekerjasama dengan Universitas Yarsi dengan tema membentuk karakter anak Indonesia menuju Indonesia emas. Mengawali acara ini akan kita lagukan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan daraskan doa anak dari 6 agama yang masing-masing dengan urutan sebagai berikut. Pertama, agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Mari kita bersikap tegak, bersiap diri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, bisa saya nyanyi. Bu, saya nyanyi lagi. Buning, mohon bisa bacakan dulu tata tertibnya. Ibu Ning. Halo, Bu Ning. Kita akan membacakan tata tertib lebih dahulu. Pertama, selama seminar hari ini, semua channel pertanyaan dapatkan moderator membacakan pertanyaan Ibu dan Bapak. Yang kedua, bagi Ibu, Bapak yang masih mau mengikuti seminar daring hari ini, namun sudah tidak bisa masuk karena kapasitas sudah melebihi tempat, maka dapat menyaksikan seminar daring ini melalui channel YouTube TV Yarsi yang tautannya bisa dilihat di chat. Ketiga, menjelang sesi akhir, kami akan memberikan tautan untuk mengisi absensi dan kuesioner yang harus diisi oleh seluruh peserta agar bisa dikirimkan e-sertifikat. Yang keempat, Ibu dan Bapak diharapkan bisa mengikuti seminar daring ini dari awal hingga akhir
dan kami akan menyediakan banyak hadiah bagi yang beruntung hari ini. Baiklah, mari kita memulai dengan lagu Indonesia Raya. Yang pertama, dari agama Islam, akan dibawakan oleh Safia Sukma Irawan Damanik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami anugerah serta kekuatan lahir dan batin dalam memelihara perdamaian serta anugerahkan kepada orang tua kami kesejahteraan, agar kami rajin dan giat belajar, supaya kami dapat dibanggakan. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari penyakit dan keburukan segala penyakit yang tengah melanda kami saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari agama Katolik akan dibawakan oleh Yohanes Bosco Radi Prabasworo. Dipersilahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kebersamaan ini. Bersama saudara-saudara kami merasa bersatu karena kami satu saudara. Kendati kami berbeda, kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami melalui orang tua, guru, kakak, teman, dan saudara. Kami memohon agar Engkau menyertai para orang tua, para pendidik, agar mereka menjadi contoh teladan yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lancar di kemana-mana. Doa dari agama Kristen dibawakan oleh Filipus Panji. Dipersilahkan. Tuhan Yesus yang baik,
Kami bersyukur karena kami di sini Engkau pertemukan dengan teman-teman dari berbagai agama dan suku. Kami mohon kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami dan orang tua kami cinta kasih. Tuhan Yesus, jamahlah kami dengan tangan-Mu. Berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Doa dari agama Hindu akan dibawakan oleh Hartanindya Pramita Krishna Putri. Silakan, Mita. Namo Sute Sveto Pangkajama Jaste Baskara Namo Sute Om Rangring Saparamastiwa Radityaya Namo Namaswaha Om Yang Widiwasa. Kami bersyukur atas keberagaman yang Tuhan karuniakan kepada bangsa kami. Bimbinglah kami agar selalu bersatu dalam keberagaman tersebut. Dan kami mohon dapat hidup tenang. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang. Om Sijie Rastu Tatastu Astu Swaha. Om Santi 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 Om. Doa dari agama Buddha akan dibawakan oleh Yvonne Graciana Santo. Silakan Yvonne. Silakan. Ibu Ning, kita untuk agama Konghucu dulu kita. Oh. Doa dari agama Konghucu akan dibawakan oleh Elvina Setiawan. Silakan Elvina. Terimalah salam kebajikan. Wei Te Tong Tian, Ya Huang Tian yang maha pengasih dan penyayang, berilah kami selalu kemampuan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi orang di sekeliling kami. Dengan setulus hati, kami bersuci dengan 10 kebajikan di dalam hati. Dipermulakanlah jauhlah kiranya dari kami kelemahan, keluh kesah kepada Tian. Dapatlah kami tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menempuh ingin menempuh jalan suci. Wang Ashanti Li Tian Yute Wang Ishanti Wei Tian Yute Sanjay. Bagaimana dengan agama Buddha, sudah siap? Yvonne? Yvonne Graciana Santo. Silakan Yvonne. Baiklah. Terima kasih pada anak-anak dan cucu-cucu yang manis-manis yang sudah ikut berpartisipasi untuk membawakan doa yang bagus-bagus. Mudah-mudahan didengar oleh Allah yang Maha Esa. Walaupun kita berbeda-beda, namun tetap bersaudara. Itulah semboyan dari Yabi, dan Yabi adalah wadah untuk menyatukan keberagaman tersebut. Agar lebih mengenal apa dan siapa Yabi, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Yabi, Ibu Titi S. Edardono, dan kepada Ibu Titi, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nuning. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
kebajikan, dan Tuhan yang Maha Agung. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Insinyur Hendarman, MSc, PhD, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rektor Universitas Yarsi, Bapak Profesor Dr. Fazli Jalal, PhD, yang kami hormati, para pembina YAPI, serta hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia secara singkat. Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia atau yang lebih dikenal dengan YABI didirikan pada tanggal 20 Mei 1992 oleh para pendiri yang terdiri dari Ibu Anindyati Sulasikin Murpratomo, Dr. Andes Murdiono, Dr. Yang Aisyah Mutalib, Profesor Dr. Mulyarto Cokrowinoto, Profesor Dr. Pujiwati Sayugyo, Insinyur Sukanda Kartasasmita, Ibu Kuraisin Sumhadi Wiryadinata, Bapak Sumaryo, Ibu Sunwani Yahya Suryawinata, Ibu Yohana Wiryo Prawiro, dan kami sendiri, Titik Edardono. YABI mempunyai cabang di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pacitan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sebagai yayasan nirlaba atau non-profit, YABI dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam memperjuangkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, berkeadilan sosial, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta damai dan bersatu dalam keanekaragaman bangsa yang ada di Indonesia, sesuai dengan asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan visi misi YABI. Nama dari arti YABI. Kata ibu yang ada pada nama yayasan mengandung pengertian bahwa YABI merupakan wadah untuk para relawan menyalurkan amal baktinya kepada bangsa dan negara sebagai perwujudan rasa hormat dan cinta kepada ibu yang melahirkan, ibu bangsa, dan ibu pertiwi. Program-program YABI antara lain ini yang sangat menonjol adalah program Anak Indonesia Membangun Budaya Damai atau disingkat AIM Damai dan program Anak Indonesia Cinta Damai yang disingkat AICINDA. Dengan moto kita berbeda, tetapi kita bersaudara. Program-program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai cinta damai, kerukunan antar umat beragama, etnis, suku, serta lapisan sosial, kebersamaan dan tolong-menolong, dan kegiatan keagamaan dan kemanusiaan. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras para relawan, khususnya panitia seminar daring, dengan harapan dapat menyelenggarakan seminar secara berkala. Akhir kata, saya mengajak saudara-saudari, marilah kita sebagai figur-figur pendidik generasi penerus bangsa
bahu-membahu untuk mencetak anak-anak yang beragama, mandiri, jujur, beretika baik, bertanggung jawab, toleran, dan cinta tanah air. Wassalamualaikum. Sampai laporan dan sambut hadir kita tamu terhormat kita Insinyur Handarman MSc PhD selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekaligus nanti kami memohon Bapak untuk membawakan keynote speech-nya dan kemudian membuka acara ini untuk kita bisa segera mulai acara daring ini. Kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Handarman MSc PhD untuk waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih, Ibu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sapa kepada Ibu Titi yang baru saja menyampaikan sejarah tentang Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia, Bu Titi Edardono. Dan saya sudah memahami, Bu, betapa mulianya tujuan dari lembaga ini. Kemudian saya ingin menyapa guru saya, dosen saya, mentor saya, Pak Fasli Jalal. Lalu kemudian rekan-rekan relawan dari YABI. Dan mobil khusus pada peserta yang pagi ini sudah hadir di ruang Zoom ini. Yang saya lihat sudah mencapai 771 peserta. Saya sebenarnya tidak perlu didapuk untuk membuka ya Ibu, tapi karena ini suatu permintaan, marilah kita bersama-sama dengan keikhlasan hati untuk membuka acara ini, seminar melalui daring, dengan tema membentuk karakter anak Indonesia menuju Indonesia Emas, yang diselenggarakan oleh YABI bersama dengan Universitas Yarsi Indonesia. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim dan dengan ini maka seminar ini dibuka dengan resmi. Untuk selanjutnya perkenankan saya menyampaikan makalah saya. Ini dalam konteks untuk mencoba menjawab bagaimana kita membentuk karakter anak Indonesia menuju Indonesia Emas. Dan saya coba share screen. Mudah-mudahan bisa di lihat Ibu Bapak ya. Izin Bu, kelihatan ya Ibu? Bapak Ibu? Cukup jelas ya Pak. Saya diminta untuk menyampaikan kalau boleh dikatakan keynote speech. Mudah-mudahan memang betul keynote speech ya. Di sini adalah peran pemerintah dalam menggerakkan pendidikan karakter di Indonesia. Jadi dalam paparan ini saya hanya ingin menyampaikan ada tiga isu sebenarnya yang terkait dengan karakter, yaitu yang pertama tantangan yang dihadapi kita semua di Indonesia, ini anak-anak Indonesia dan situasi yang terjadi selama ini, walaupun kita sudah lama melakukan pendidikan karakter ini, baik di persekolahan secara formal maupun non-formal, dan juga dengan berbagai nama dalam kurikulum ya. Lalu kemudian kita toh masih menyaksikan bahwa memang masih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus kita lakukan ke depan. Nah, dalam era Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim Anwar Makarim, ini ada satu pusat yang khusus dibentuk oleh beliau. Pusat ini dinamakan Pusat Penguatan Karakter. Memang prioritasnya adalah sebagai upaya untuk bagaimana kita ke depan lebih menguatkan karakter. Dan kita dengan berbagai cara nanti akan mencoba untuk mengatasi, mudah-mudahan itu dapat mengatasi berbagai hal-hal yang sudah semacam degradasi moral dan sebagainya yang dihadapi di negeri ini. Pusat penguatan karakter jadi ini baru dibentuk selama masa Mas Nadiem.
dan saya diberikan amanah untuk menjadi kepala pusat. Ini sedikit mengenai saya, Bapak Ibu, tidak usah terlalu lama. Sebenarnya saya lulus dari Institut Pertanian Bogor S1 saya. Tapi kemudian berpindah haluan gitu, masuk ke pendidikan karena ternyata pendidikan itu jauh lebih menantang dan menarik dan itu memang banyak yang harus kita benahi dan itu sekaligus juga sebagai bagian dari kontribusi kita terhadap bumi pertiwi dan bangsa ini. Ini jabatan saya, tidak usah terlalu saya sampaikan semuanya. Lalu kemudian ini beberapa buku yang sudah saya hasilkan, ya termasuk ada Pendidikan Karakter Era Milenial. Ini sebagai bagian juga saya ingin memberikan sumbangsih. Artinya tidak hanya berupa teori, buku-buku ini juga terkait dengan berbagai kebijakan, permasalahan, dan kemudian ada beberapa yang saya tulis bersama praktisi, yaitu kepala sekolah, sehingga buku ini dapat memberikan juga contoh-contoh baik bagaimana kebijakan itu berjalan. Nah, ada tiga sebenarnya, Bapak-Ibu. Tantangan, kebijakan, pola penguatan karakter. Kalau tantangan, saya rasa Bapak-Ibu semua sudah tahu ya, betapa beratnya kita menjadi pendidik sekarang ini. Ya, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keberhasilan dari pendidikan karakter itu tidak akan mungkin kalau hanya itu dibebankan kepada satuan pendidikan atau sekolah. Itu yang asumsi pertama adalah tidak akan mungkin. Jadi kita harus bersama-sama. Dan pendidikan karakter ini adalah tanggung jawab dari berbagai elemen yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau kita berasumsi, ya, terutama kita orang tua mungkin mengatakan sudahlah, ini merupakan bagian dari tanggung jawab dari sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan lain-lain, itu sebaiknya kita ubah paradigma kita, apalagi ketika pandemi ini terjadi, Bapak-Ibu, yang tidak memungkinkan adanya pertemuan tatap muka antara guru dan siswanya, yang kemudian peran dari guru itu diambil alih oleh orang tua dalam proses pembelajaran dari rumah. Nah, kemudian yang kedua, terkait kebijakan ini ada beberapa yang saya kaitkan, yang intinya juga menguatkan bahwa pendidikan itu adalah harus menjadi sinergi dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dan ketiga, ini nanti akan saya sampaikan pola penguatan karakter yang memang dimintakan oleh Mas Menteri, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tantangan ini Bapak Ibu sudah paham ya semua ini. Ini saya tidak terlalu lama di sini ya. Jadi hal seperti ini yang kita hadapi, kemudian keamanan anak-anak kita, lalu terjadi juga radikalisme, kemudian anak-anak kecil itu walaupun di sekolah dia ada perundungan dan sebagainya. Ini yang kita hadapi dan itu merupakan fakta. Tapi selama masa pandemi karena tidak ada tatap muka, mungkin hal-hal ini relatif tidak banyak kita ketemukan, tapi nanti begitu kemudian terjadi secara normal, ya proses pembelajaran, mungkin kita kembali akan menghadapi hal-hal seperti ini. Lalu kemudian ini yang kita hadapi, Ibu Bapak. Saya percaya kita masing-masing orang tua, ya, termasuk kita sendiri mungkin jadi bagian dari masalah ini. Karena dengan adanya gadget, Ibu Bapak, ini seakan-akan kalau dikatakan Mas Menteri itu koneksi batin ya. Koneksi batin antar anggota keluarga. Ya, antar anggota keluarga itu relatif agak menurun. Ya, karena kita masing-masing sibuk bermain dengan gadget kita. Apatah lagi itu terjadi dengan anak-anak kita yang seharusnya mereka tidak hanya digurui oleh gadget, tapi kemudian ini bayangkan Ibu Bapak, lihat dari sini anak kecil pun sekarang itu kita sudah mendapatkan sebagai suatu kewajaran kadang-kadang. Anak-anak ini bermain dengan gadget karena itu dianggap juga bisa mengurangi stres orang tua agar tidak banyak pertanyaan dan ini menjadi bagian dia mengekspresikan dirinya untuk tidak membuat permintaan-permintaan yang aneh-aneh. Dan ini datanya bahwa sebanyak 93,52% dari pengguna media sosial dan 65,34% berada di usia 9-19 tahun. Ini yang mungkin menjadi tugas kita nanti juga ya. Yayasan ini sendiri juga karena ada tiga kategori usia atau umur itu yang dihadapi. Ini juga menjadi kepedulian atau concern dari yayasan ini. Lalu kemudian yang berikutnya perubahan masyarakat.
kita tidak bisa lagi seperti masa-masa lalu ya. Dengan ada smart society ini berarti kita harus menguasai informasi. Lalu perubahan gaya hidup, Ibu Bapak, semua ini sudah terhubung. Dan waktu itu tidak menjadi pembatas. Jadi setiap saat dengan adanya keterhubungan tadi, koneksi dengan teknologi dan sebagainya, maka kita dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, termasuk juga mungkin guru dengan siswanya itu tidak harus juga pada jam-jam pelajaran tertentu atau pada waktu jam sekolah nanti kalau sudah kembali normal, tetapi bisa komunikasi yang terjadi bisa di luar dari jam kerja itu. Ini perubahan gaya hidup, sehingga mungkin saja suatu saat ibu bapak anak-anak itu dia menghubungi gurunya bertanya pada waktu malam hari. Ini bukan tidak mungkin akan terjadi ke depan. Lalu perubahan generasi, ya perubahan generasi Bapak Ibu ini sudah kita lihat ya. Anak-anak sekarang tuh kreatif, fast, cepat ya. Kemudian dia menggunakan kolaborasi, lalu semua sekali lagi terhubung. Dan inilah yang sebenarnya menjadi tantangan kita di dunia pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin hadir pada hari ini, pagi ini, kita tidak akan bisa mengubah paradigma kalau kita sendiri sebagai pendidik tidak mampu mengubah paradigma kita. Jadi sebelum kita memulai, kita seharusnya bertanya dulu kepada diri kita sebagai pendidik, mampukah saya untuk mengubah paradigma saya? Dan kalau kita perhatikan, kita ikuti dari berbagai media, dengan pembelajaran jarak jauh yang terjadi selama masa pandemi ini, itu keluhan juga muncul dari guru, ibu bapak, dari pendidik. Tidak hanya dari orang tua, tapi justru pendidik yang tadinya diharapkan untuk dapat menindaklanjuti atau tetap menjaga, memastikan adanya pembelajaran. Tapi ternyata banyak juga, walaupun presentasinya tidak sampai 50%, tapi kemudian guru-guru ini juga mengalami kendala ya dalam memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Entah berapa persen yang masuk dalam kelompok gagap teknologi, itu gaptek. Ini sebenarnya tantangan kita juga. Nah, kebijakan tadi saya sudah katakan bahwa di dalam pendidikan saya selalu diajarkan oleh Pak Fazli ya bahwa tidak mungkin hanya kita bergerak dengan satu roda, tapi kita ibarat suatu mobil, kalau roda kanannya hanya sendiri tidak akan mungkin, tapi keempat-empatnya itu harus bisa bergerak. Dan kita pastikan bahwa keempat-empat roda itu adalah roda yang berputar dengan kecepatan yang sama. Salah satu roda saja misalnya kurang anginnya, artinya dia kempes, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, hal seperti ini yang menjadi salah satu dari prinsip Merdeka Belajar. Jadi Mas Menteri mengatakan bahwa pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini tidak akan mungkin itu akan tercapai seandainya hanya satu elemen. Jadi ini akan bisa dicapai dengan didukung oleh sinergi dan dukungan dari keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha industri, dan masyarakat. Dan salah satu adalah Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia ini memegang peranan penting. Jadi pola yang diterapkan oleh Mas Menteri sekarang adalah kita bekerja sama bersinergi dengan berbagai lembaga termasuk organisasi penggerak. Jadi mungkin tepat saatnya juga nanti Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia mengambil peranan ya Bapak Ibu, dan mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dalam berbagai hal ya, karena kita memang saya melihat ada ciri spesifik dari yayasan ini. Tadi dimulai dari pembacaan doa itu luar biasa sekali, baru pertama kali saya dalam hidup ini melihat ada pembacaan doa oleh anak-anak ataupun ada mewakili 6 agama. Itu luar biasa sekali. Dan jujur baru pertama kali hari ini saya melihat. Ini juga menandakan bahwa kita harus saling menghargai. Dan inilah yang harus menjadi bagian dari kita bekerja sama. Jadi Mas Menteri selalu mengatakan seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Termasuk dalam pendidikan karakter. Dan ada catatan, Bapak Ibu, ketika kita bicara pemangku kepentingan pendidikan, kita juga harus menempatkan, ya sekali lagi saya katakan, menempatkan anak atau siswa atau mahasiswa itu bukan sebagai objek, tapi dia juga sebagai pelaku, ya memperhatikan sehingga mengangkat kedudukan dia,
ya, sebagai pemangku kepentingan dan juga menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Dan ini sudah jelas dikatakan juga oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa dalam pendidikan itu yang menjadi pokok adalah kita berangkat dari kebutuhan anak. Ini yang harusnya diperhatikan. Nah, kemudian kami di dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sudah disampaikan berulang-ulang berkali-kali oleh Mas Menteri, bahwa sumber daya manusia yang unggul itu merupakan pelajar sepanjang masa. Dan dia harus memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika bicara di sini digunakan istilah pelajar Pancasila, tapi ini juga merujuk kepada sumber daya manusia. Dan ketika bicara sumber daya manusia, itu adalah pembelajaran berkelanjutan. Jadi masing-masing kita, termasuk saya, Bapak Ibu Guru, dan siapapun, itu adalah sumber daya manusia yang kita ingin menjadikan diri kita unggul dan kemudian menjadi bagian dari pembangunan Indonesia ini. Dan nilai-nilai Pancasila yang harus dimiliki adalah ini, Bapak Ibu. Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi pendidikan karakter itu nanti harus berlandaskan nilai ini. Dan ini merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Lalu kemudian kebinekaan global. Kebinekaan global ini dimaknai bahwa kita tidak hanya bergerak dalam lingkup negeri ini, Indonesia, tapi kemudian kita juga menjadi global citizen. Jadi menjadi warga dunia, Ibu Bapak. Kita harus bisa meyakinkan bahwa anak-anak kita itu nanti bisa bersaing dalam kebinekaan global. Lalu sifat mandiri, ya, ini sudah pasti Bapak Ibu memahami, kemudian bergotong royong, ini merupakan jiwa, ya, kalau kita dari Pancasila 5 sila, kemudian diperas 3 sila, 1 sila, nanti di akhir adalah gotong royong. Dan ini mau tidak mau kita semua, ya, termasuk anak-anak kita ini sudah dilatihkan semua bagaimana mampu dia bergotong royong. Lalu kemudian kita harus memastikan bahwa pendidikan karakter itu juga dinafaskan oleh kepemilikan nilai-nilai bernalar kritis dan juga kreatif. Ini Bapak Ibu yang menjadi tantangan kita dan bahkan sejak usia dini, ya. Tentunya nanti ketika dalam pembelajaran ini pendidikan ini menggunakan cara-cara yang berbeda. Tentunya anak SD, SMP, SMA, ataupun bahkan lagi di anak usia dini, itu tidak mungkin menggunakan yang mirip dengan BSD atau SMP. Nah, kemudian kami juga tetap berprinsip bahwa pendidikan karakter itu, ya, itu adalah bisa dibentuk kalau ada sinergi yang kuat, yang disebut jalinan kemitraan antara keluarga, sekolah, masyarakat. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak akan mungkin lah kalau pembinaan karakter itu kemudian kita minta supaya sekolah yang memastikan, menyiapkan, kemudian mengajarkan dan seterusnya dituntut untuk itu, tidak akan mungkin Ibu Bapak. Ini sudah harus menjadi juga kerjasama dari sekolah dan masyarakat. Masyarakat ini juga salah satunya adalah Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia. Jadi ini perlu sinergi semuanya dan saya menyambut gembira dengan filosofi dan kemudian tujuan dari yayasan ini. Dan ini mungkin Bu Titi, yayasan ini ke depan nanti mungkin bersama Pak Fasli ini akan lebih besar lagi, ya. Kemudian menunjukkan kiprahnya lagi, mungkin setelah beberapa saat agak terhenti kegiatannya. Dan ke depan nanti mari kita lanjutkan lagi, ya, karena niat mulia kita. Dan terutama tadi itu ada nilai, empat nilai, yaitu perdamaian, tolong menolong, cinta tanah air, dan kemudian kerukunan hidup antar agama. Dengan empat nilai yang ditonjolkan oleh yayasan ini bisa saling melengkapi nanti dengan berbagai kegiatan yang ada di kementerian ataupun di masing-masing unit yang ada di kementerian. Nah, kemudian ketika ditanya bagaimana kami melakukan peran pemerintah, kami juga tidak bisa sendiri, Ibu Bapak, ya, dalam pembinaan ini. Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga, ya. Ibu Bapak, ini sudah ada dulu dengan Tentara Nasional Indonesia bahkan. Lalu kemudian Legion Veteran Indonesia, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Karena ini menjadi bagian yang penting, Ibu Bapak, karena bisa mengganggu keamanan
kita ya, dan kenyamanan kita hidup dalam keseharian. Lalu ini menjadi tantangan besar Badan Narkotika Nasional ya, karena anak-anak kita, hidup kita semua dikelilingi oleh hal-hal yang bisa menyebabkan anak-anak kita itu kehilangan atau terpengaruh oleh narkotik atau narkoba. Bapak. Lalu kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, kami juga bekerja sama, dan ini untuk kita berharap ke depan tingkat korupsi itu, tingkat demokrasi meningkat, tapi juga tingkat korupsi itu menurun, Ibu Bapak. Jangan yang terjadi sekarang, kita sering saksikan banyak tokoh ya, termasuk gubernur yang menyedihkan itu, kepala daerah tertangkap tangan, kemudian menjadi bagian dari indikator peningkatan korupsi yang terjadi. Lalu kemudian yang Kemenristek Dikti, ini ketika belum bersatu Ibu Bapak ya dengan Kemenristek, lalu dengan Kemenak, Kemdagri, dan juga dengan Wahana Visi. Ini kami juga melakukan kerjasama. Dan ini adalah penerima manfaatnya. Jadi waktu itu sebelumnya di berbagai satuan kerja di Kementerian Pendidikan, itu masing-masing melakukan kegiatan. Ya. Dan sekarang Mas Menteri mencoba untuk menyatukan, dan itu dalam pusat penguatan karakter yang juga menjadi bagian dari hub dari kegiatan-kegiatan di unit-unit lain di kementerian. Nah, pertanyaan berikutnya, ini bagian akhir. Lalu bagaimana pola penguatan karakter yang akan dilakukan? Ini ada perubahan, Ibu Bapak. Jadi strategi perubahannya, kami lebih menggunakan karena pimpinan kami juga lebih kepada teknologi. Jadi ada saran untuk mengubah paradigma, merubah pendekatan ya, sehingga kami menggunakan kampanye komunikasi publik. Ya, kalau ini Ibu Bapak untuk pendidikan karakter adalah seperti kita semua tahu ada tahapan ya, diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi budaya. Lalu di sini di akhir adalah perubahan paradigma dan perilaku. Nah, kami di kementerian dengan pola komunikasi ya, kami menggunakan 4 tahapan. Ya, komunikasi yang pertama itu membuat orang sadar, Ibu Bapak. Ya, misalnya begini, anak-anak kecil itu kita tentunya dia nggak tahu kalau membuang sampah itu tidak boleh seenaknya. Nah, ini menjadi bagian pertama ya, yang sebenarnya di sini diajarkan dan dibiasakan ya. Jadi kita menggunakan pola-pola dengan media ya, supaya dia paham bahwa membuang sampah itu tidak bagus. Lalu kemudian ketika dia paham, pada saat itu kemudian dia akan menjadi bergabung. Ini ada peserta yang mencoret ya, Ibu Bapak ya. Tolong dibersihkan, Ibu Bapak. Ada warna merah di sini. Lalu kemudian tahap 3 ya, itu akan membuat dia ketika dia paham, lalu dia bergabung, dan dia akhirnya akan menjadi mengajak orang lain ya. Ya, mengajak orang lain untuk melakukan. Boleh izin kalau ada peserta yang tidak sengaja tadi coret di... Nah, makasih Bapak-Ibu. Nah, ini ada 4 tahapan ya. Ini yang akan kami lakukan sehingga pola-pola kami adalah seperti ini, Ibu Bapak. Kami melakukan pembelajaran ini juga dengan menggunakan hari-hari besar nasional atau hari besar agama. Salah satunya yang kami lakukan adalah ketika hari lahir Pancasila. Ini yang karakternya di sini, Ibu Bapak. Melalui gotong royong dan toleransi, ya. Ini sesuai dengan tema. Lalu kami ada webinar, kemudian ada lomba-lomba, Ibu Bapak. Jadi kita mengajak siswa-siswa ini. Dan lomba-lomba ini bermacam-macam, termasuk salah satunya juga dengan yang lagi tren untuk anak-anak milenial. Karena anak milenial kan ada yang meragukan, mereka tidak paham Pancasila. Tapi ternyata tidak seperti itu, Ibu Bapak. Ketika kami mengadakan lomba ini, termasuk misalnya TikTok, ya. Jadi mereka mengirimkan atau video-video lain, lalu kemudian ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, bahkan mereka diminta untuk membuat puisi. Hal-hal seperti ini, Ibu Bapak, yang menjadi bagian dari kami lakukan. Ya, ini ada TikTok juga di sini. Ini salah satu pola yang kami lakukan. Lalu kemudian dalam kaitan dengan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional,
kami mengadakan yang disebut kemah karakter virtual. Ini kayaknya baru satu-satunya di dunia. Jadi kemah karakter itu bukan berarti kita buat kemah, Ibu Bapak ya. Memang polanya ini, tapi sesungguhnya mereka ini dari masing-masing rumahnya. Ya, polanya ada kegiatan, nanti ada proyeknya. Ya, tapi sementara untuk mengisi itu kami mengundang berbagai figur-figur publik. Ya, ini ada Ibu Dina Haryana dari Sejiwa, ya. Lalu ada adik-adik yang berprestasi ini, Raffi dan Sarah. Kemudian pada hari kedua ini ada Tika Bisono, Mbak Tika. Kemudian ada Putri Ariani. Lalu kemudian ini ada Kak Seto untuk mengisi acara. Karena ketika dia mengikuti kemah ini, kemudian mereka diberikan berbagai ilmu, ya, termasuk juga di sana dimasukkan, diintegrasikan karakter-karakter yang harus mereka kuasai. Karena kami menggunakan tema Anak Gembira, Keluarga Hebat, Indonesia Maju. Dan di sini ada Mbak Olivia juga yang menceritakan bagaimana mengajak anak-anak untuk menghindari narkoba. Dia bercerita tentang dirinya. Ya, ini jadi kami melakukan hal seperti ini secara tidak terasa. Kemudian anak-anak itu kan dia hatinya terkena gitu, Ibu Bapak ya. Hati disentuh di hatinya, kemudian dikasih, diberikan kegiatan-kegiatan, dan di akhir itu juga ada nanti kami berikan hadiah, di mana nanti tanggal 24 Juli itu akan ada dialog antara Mas Menteri dan 5 pemenang juga. Nah, kemudian ini juga kami lakukan ya, ketika hari menjelang hari Idul Fitri kemarin ya. Ini kami adakan semacam lomba untuk guru dan anak-anak. Lalu mereka bercerita, ini mungkin sejalan juga dengan Yabi, karena kami kemudian memilih yang Muslim dan non-Muslim ya. Itu memang kami sengaja melakukan untuk bagaimana mengetahui rasa mereka, penghargaan mereka, toleransi ya antara umat beragama. Dan dipilih juga siswa-siswa itu 2 pemenang, yang satu yang memang merayakan, satu yang tidak merayakan. Demikian juga gurunya. Ini pola-pola yang kami lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kemudian Hari Pendidikan Nasional, ini sekaligus belajar dari COVID, ya, karena situasinya COVID sehingga tidak memungkinkan ada perayaan yang seperti biasanya, normatif. Lalu di sini ada kami menggunakan penyanyi dan juga relawan-relawan. Itu semua dimunculkan sehingga mereka bisa membangkitkan, mari kita bersama-sama berjuang untuk negeri ini. Lalu kemudian pengenalan lingkungan sekolah, Hari Anak-anak Nasional. Ini kami mengundang ada Mbak Najila Sihab, ada Pak Dirjen JTK. Ya. Lalu kemudian ada Bunda Cinta. Ini Bunda Cinta adalah istri dari Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, kami undang. Lalu kemudian ada yang mendongeng, Ibu Bapak, ini Ibu Fitri ya, dari Kalimantan Selatan. Jadi kami memberikan kesempatan untuk dari berbagai tempat, Ibu Bapak, yang intinya semua adalah kembali ke nilai-nilai karakter. Ya, lalu pengenalan lingkungan sekolah ini juga baru-baru dilakukan. Nah, lalu kemudian kami juga melakukan infografis komik video, Ibu Bapak, dengan tema-tema tadi itu. Ada antre itu asik loh. Nah, pola-pola seperti ini, dan memang ini belum banyak sekali, Ibu Bapak, ya, tapi kami mencoba ya supaya anak-anak itu tidak bosan dengan cara-cara belajar konvensional. Di sini ada yang disebut rukun, gemar membaca, lalu jaga diri untuk tetap bersih yuk. Ini kaitannya juga dengan masa-masa kita sekarang. Dan juga ada video, ya. Ini yang menggunakan figurnya atau talentnya itu Cak Lontong. Ya, ini ada 24 menit ditayangkan di televisi Republik Indonesia. Jadi pola-pola seperti ini, Ibu Bapak, yang kami gunakan. Lalu juga ada lagu-lagu, Ibu Bapak. Ya, karena anak-anak itu juga kita bisa mengajarkan karakter semua dari lagu. Dan ini juga pendekatan yang kami lakukan. Izin Ibu Bapak hiburan sedikit ya, Bapak Ibu. Kita dengarkan lagu. Mari kita saling menghargai.
tadi dengan tema perbedaan ya, ini juga kita tampilkan dengan menggunakan lagu-lagu ya. Dan dari situ sebenarnya kita bisa juga sebagai guru ya, pendidik, menugaskan anak-anak, misalnya dengarkan lagu ini, terus kita memberikan semacam tugas, apa yang kamu lakukan seandainya kamu ketemu dengan temanmu yang dari Bali misalnya, atau temanmu dari timur, dari Papua, lalu apakah kamu, bagaimana cara kamu bersikap? Ini mungkin yang bisa dilakukan dengan menggunakan lagu. Lalu ketika mengajarkan kejujuran juga bisa menggunakan lagu juga. Bentuk-bentuk lagu-lagu ya, yang kami juga di kementerian memulainya untuk menjadi bagian dari konten ya, pembelajaran nanti. Dan kemudian ketika mengajarkan empati, ini dibuatlah video Ibu Bapak. Ya, dengan menunjukkan adalah yang tidak boleh dan kemudian yang boleh. Jadi seperti ini. Tidak boleh sebenarnya dan seharusnya dia seperti ini. Ini bagian dari caranya kita menggunakan media mengajarkan sehingga tidak tidak jadi itu Bapak Ibu, Pak Fasli, Bapak Ibu semua ya, para peserta, Bu Titi, yang kami lakukan di kementerian dengan pola penguatan karakter yang agak berbeda, tidak hanya melalui BIMTEK ya, tapi juga dengan cara-cara ini, yang ini kami sesuaikan dengan jiwa anak-anak sekarang Ibu Bapak ya. Dan ini ketika saya sampaikan kepada anak-anak saya, kebetulan kecil-kecil, ini ada fotonya di belakang ya, ini saya sengaja menampilkan foto keluarga. Dan untuk menunjukkan bahwa mereka itu lebih senang dengan menggunakan media-media juga, Ibu Bapak. Cuma pertanyaannya, sekarang guru kita juga harus siap apa tidak? Sebenarnya banyak lagu, Ibu Bapak, ya kalau mau menggunakan. Kemudian itu dari misalnya tari-tarian pun itu bisa juga digunakan sebagai bagian untuk membelajarkan karakter. Cuma kita kan sekarang sering sekali kita terpaku hanya dari benda-benda aja, dari buku-buku. Itu juga bisa ya, sekalian juga dia menghayati betapa kayanya daerahnya dan Indonesia ini. Itu saja, Bu Moderator, apa yang bisa saya sampaikan. Dan saya yakin bahwa Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia ini nanti ke depan akan lebih banyak kiprahnya. Dan mungkin nanti kita bisa juga berkolaborasi dengan Kementerian dan Pak Basri Jalal. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Insinyur Hendarman. Luar biasa. Dalam waktu yang singkat, banyak hal-hal yang boleh kita petik. Dan kita bisa memulai dari keluarga kita sendiri. Ada catatan yang menggelitik, yaitu perubahan gaya hidup. Kendati umur semakin lanjut, jangan pantang mundur, tetap harus menyikapi dengan perubahan hidup. Dan yang paling penting lagi, ada undangan sinergi dari pemerintah untuk YABI. Karena memang YABI sejak dirintis, memang sudah menanamkan beberapa nilai-nilai yang baik untuk anak-anak kita. Baik, kepada yang terhormat,
Bapak Insinyur Hendarman, kami persilahkan untuk membuka seminar daring ini agar semakin banyak wawasan yang akan kita miliki. Ya. Buning ya, sudah dibuka dari Buning. Ya, Buning. Oh, sudah ya. Akhir-akhir mau saya kepengen dibuka lagi dan Bapak ada apa lagi semangat untuk kita semuanya. Aduh. Terima kasih Bapak Fazli atas ingatannya ini. Baik, kalau begitu kita akan segera memasuki kepada tiga narasumber yang hebat-hebat juga yang sudah ada di hadapan kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Fazli Jalal Fihadi. Beliau adalah Rektor Universitas Yarsi, Wakil Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010-2011, Kepala BKKBN 2013-2015, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah Miske Y. Suparman, MPSI. Beliau adalah psikolog dan dosen, pengurus dan relawan YABI sejak tahun 2002. Yang ketiga adalah Kurniawati, MPD. Beliau adalah guru, wakil kepala sekolah, dan pengurus dan relawan YABI sejak tahun 2002. Dan seminar ini akan segera dipandu oleh Ibu Sopon Diana. Untuk itu, waktu saya serahkan kepada Ibu Sopon. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Luni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, yang saya banggakan para peserta seminar daring yang diselenggarakan oleh Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia bekerjasama dengan Universitas Yarsi. Terima kasih. Baik, kita memasuki pada narasumber yang pertama. Ini Bapak kita yang tidak kalah hebatnya juga dengan Pak Hendarman. Narasumber yang pertama yaitu kita akan dengarkan dari Bapak Profesor Dr. Fazli Jalal, PhD. Tadi jabatan sudah disampaikan, tak kenal maka tak sayang, tapi saya pikir menghemat waktu, Pak. Nanti perkenalannya sampai jalan saja. Baik, dengan hormat kepada Bapak Fazli Jalal, kami persilahkan. Tema akan disampaikan oleh beliau adalah bagaimana membuat karakter ini menjadi persiapan untuk generasi emas Indonesia. Kami persilahkan dengan segala hormat, Pak. Baik. Terima kasih Ibu, Bu Titi, Pak Endarman, Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tadi Pak Endarman sebenarnya sudah meng-cover sebagian besar dari apa yang kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan Bapak-Ibu nanti bisa langsung berinteraksi dengan Pak Endarman, kita sediakan waktu nanti. Dan Alhamdulillah Pak Endarman bersedia bersama kita sambil nanti menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Saya hanya akan menyampaikan latar belakang betapa kita harus melihat konsep pendidikan karakter itu dan bagaimana sebenarnya peran dari tripusat itu, ya di keluarga, ya di masyarakat, dan ya di sekolah, yang memang tidak akan habis-habis karena interaksinya ini berbeda di setting keluarga tertentu, di komunitas tertentu, di sekolah tertentu, dan juga berjalan dinamis. Karena itu kita harus memegang konsep dasarnya, sehingga dari konsep dasar ini nanti baru kita mengembangkan program-program yang makin relevan dengan kondisi yang berubah di sekitar anak, di sekitar kita di sekolah, dan juga di masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan share screen untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu, kira-kira gimana cara kita melihat pentingnya pendidikan karakter ini. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya akan mulai dari halaman pertama. Kita tahu bahwa
kita pemerintah paling tidak bertekad agar Indonesia itu menjadi negara maju, yaitu Indonesia emas ya. Tapi salah satu pilarnya adalah SDM, dan pilar SDM ini berbasis pada karakter yang kuat, etos kerja yang gigih, dan juga tentu keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, kita akan bisa menuju kepada sebuah kondisi ekonomi yang menggambarkan kesejahteraan kita menjadi negara dengan ekonomi 5 terbesar, pendapatan kita nanti udah 30 ribu dolar, bayangkan berapa kali lipat naiknya dari sekarang, dan kemudian tentu usaha nanti tidak lagi bertumpu kepada tambang, kepada pertanian, tapi kepada industri jasa, servis ya, yang memerlukan inisiatif dan juga kreativitas yang itu dibasiskan kepada karakter yang baik. Kita bercita-cita pada tahun 2025 itu visi Indonesia ini adalah maju, dan tentu maju ini hanya bisa kalau dia mandiri, mandiri dalam pengertian dinamis, tapi berkeadilan, dan ini menuju kepada makmuran. Nah, dalam konteks inilah betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia kita, yang tentu kualitasnya dibangun dari akses, kemudian kualitas dan relevansi pendidikan, yang Bapak dan Ibu adalah juara-juara di depan, yang champion-champion kita, ya, pahlawan-pahlawan kita yang berada di depan untuk memastikan tiga hal ini, ya, akses tapi berkualitas, dan juga relevansi dari apa yang dipelajari anak dan hasil belajarnya dengan kondisi di mana dia hidup. Kemudian tentu kesehatannya harus dijaga, gizinya harus dijaga dengan baik, dan yang kita bahas saat ini adalah salah satu pilar terpenting dari kualitas SDM yang menjadi kekuatan dari program kabinet sekarang adalah SDM yang berkarakter, berakhlak mulia, toleran terhadap keberagaman, dan ini sudah lama dimimpikan oleh Abi, tapi juga bergotong royong dan cinta pada bangsanya, dan dia siap menjadi patriotik. Kita punya peluang sekarang karena dengan bertumbuhnya dari anak-anak menjadi usia kerja, sementara lansia sudah bertambah tapi belum begitu masif, maka kita punya angkatan kerja yang berlimpah. Jumlah angkatan kerja ini lebih dari 2 kali dari anak-anak ditambah dengan usia 65 tahun ke atas. Karena itu disebut dengan bonus demografi. Nah, pertanyaan, jumlah angkatan kerja yang berlimpah ini bisa menjadi bonus kalau dia sehat, berkualitas, pendidikannya baik, punya kreativitas, dan tersedia lapangan kerja, baik yang dibuat oleh dirinya sebagai entrepreneur, maupun di sektor-sektor formal, ataupun di sektor informal, tapi dengan kesejahteraan yang lebih baik. Nah, karena itu kita kembali bahwa fungsi kita ini adalah membentuk watak ya. Dan karena membentuk watak serta peradaban ini, baru dengan modal itu kita mencerdaskan, dan karena itulah beberapa nilai-nilai yang kita cari dalam pendidikan karakter itu ada di tujuan pendidikan itu. Itu nilai-nilai beriman, bertakwa, nilai-nilai berakhlak, nilai-nilai bertanggung jawab ya, di samping tentu yang biasa kita ambil dalam pendidikan, tentu berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Tapi beberapa nilai-nilai karakter ini yang menjadi tantangan. Anak-anak kita ini ditutup oleh gurunya karena terlambat datang ya. Kemudian antri yang tidak punya aturan, ini entah yang salah siapa yang bertugas untuk meminta mereka berbaris kah, atau mereka yang mengurus diri. Ya, kemudian biasalah masih ada kebiasaan-kebiasaan untuk mencontoh, mencontek, dan kemudian tidak disiplin ya. Dan juga karena kesibukan orang tua, yang alhamdulillah sekarang sebetulnya orang tua banyak di rumah. Tapi kita ingin tahu nih kualitas parenting seperti apa yang terjadi di rumah selama COVID ini. Data-data dari IPB menunjukkan memang ada waktu yang lebih banyak, tetapi karena kondisi rumah yang kadang-kadang tidak semuanya nyaman, ada yang bersesak-sesak, jumlah anak cukup banyak, dan kemudian malah anak kadang-kadang terpaksa bekerja bantu orang tua, jadi tidak semua hal-hal yang kita idealisasikan dengan bersamanya anak dengan orang tidur rumah, itu terjadi. Malah bullying juga cukup banyak terjadi pada waktu PSBB kemarin. Tapi kita tahu, selain kesibukan orang tua, sebelum COVID, kemajuan media tadi disampaikan oleh Pak Endarman, dia pisau bermata dua,
dia bisa membantu kita mendapatkan informasi lebih cepat, melakukan pengolahan berbagai data, angka, ya, berbagai perencanaan itu dibantu dengan canggih oleh teknologi, tapi dia bisa dipakai untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, karena itu kadang-kadang narkotika ini juga menjadi ancaman. Tuntutan pembelajaran sebelum COVID banyak beban, berat, sekarang dengan daring menjadi pertanyaan juga. Bisakah daringnya mencapai kualitas yang diharapkan? Dan dari sisi karakter, benarkah kalau kita anak melihat HP dan melihat layar komputer saja, bagaimana mentransformasi nilai-nilai karakter mereka? Belum lagi guru yang sebelum daring sudah dipenuhi oleh beban administratif, dan kemudian Mas Menteri mengurangi itu dengan RPP 1 lembar, walaupun pendampingnya masih ada. Tapi sekarang dengan daring, jam kerja menjadi tidak terbatas, setiap anak harus diperhatikan karena kondisinya yang berbeda antara satu anak dengan yang lain, termasuk kondisinya, aksesnya, dan penguasanya terhadap teknologi. Padahal kalau dulu kita semua berhadapan dengan murid di kelas, kita tahu wajahnya, kita lihat pakaiannya, kita lihat body language-nya, suara kita didengar, ruangan kalau ber-AC sama ber-AC, tidak ber-AC sama-sama, tidak ada beda antara satu anak dengan yang lain. Kita kontrol, karena kita ingin menyajikan kesempatan yang sama. Tapi di rumah, itu berbeda total, dan kita tidak berdaya menyamakan kondisi di rumah, dan termasuk akses terhadap teknologi yang juga tidak berdaya kita menjamin bahwa setiap anak punya gadget, punya akses, punya bandwidth yang memadai, dan suasana di rumah tadi lingkungan mereka mendukung mereka belajar daring ini. Ini belum berhasil kita dapatkan. Karena itu kadang-kadang beban berat ini, baik sebelum daring maupun sekarang, dia bisa menjadi sangat tidak peduli lagi, kadang-kadang mogok, sekarang ini mungkin menikmati aja. Dan kemudian bagaimana game menjadi bagian penting, kadang-kadang terperangkap dengan pornografi, dan bisa juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ini adalah contoh-contoh betapa ini sebagian, mungkin sebagian kecil, tapi kita harus memperhatikan bahwa ada tantangan-tantangan yang cukup berat bagi kita, orang pendidikan, untuk memastikan tri pusat tadi, di rumah dia menjadi tempat pendidikan utama dan pertama, kita transisikan dia ke sekolah dengan baik melalui PAUD, kemudian masuk ke SD, kemudian diajar oleh guru-guru yang profesional, guru-guru profesional berhubungan dengan rumah, supaya hal-hal ini tidak perlu terjadi, ya. Dan ini apalagi kalau mereka udah dewasa nanti, jangan-jangan berakhir di KPK karena tidak kokohnya karakter kita bentuk. Nah, memang dalam perjalanan berbagai agama, termasuk agama Islam, karakter ini sangat penting, karena itu sesungguhnya kejayaan suatu umat terletak pada akhlak atau karakternya. Jika itu telah runtuh, maka runtuh pula lah bangsa itu. Nah, kita tahu bahwa karakter itu adalah seperti kita memahat. Jadi dia berasal dari kareshen. Kareshen ini to engrave, ya, untuk mengukir. Kalau kita mengukir di pasir, datang air, hilang. Kalau kita mengukir di kayu, bertahan, bisa, kalau kayunya biasa-biasa, mungkin 50 tahun sudah hilang. Tapi kalau kayunya cukup bagus, bisa 100 tahun. Tapi kalau kita mengukir di batu cadas, itu kita kayak mengukir untuk beribu-ribu tahun. Dia akan bertahan. Nah, disinilah bagaimana kita mengerti kapan kita mulai mengukir ini. Kita tahu sebetulnya konsep ini sudah ada lama. 1500 tahun yang lalu itu sudah ada diskursus dalam agama, dalam hal ini agama Islam, sederhana saja bagaimana mereka itu sabar, bersyukur, selalu mengerti bahwa hidup itu ada yang mengatur, dan karena itu dia berupaya berbuat baik, ya, teguh pada pendirian, jujur, adil, ya, dia suka memaafkan, lapang dada, dan selalu menjaga silaturahim, dan kalau dia selalu bertemu orang dia baca salam, kalau dia minta tolong dia mintakan dengan kata-kata yang baik, kalau diberi pertolongan dia mengatakan terima kasih dan seterusnya. Dia akan menghindar perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini, apakah itu ingkar janji, apakah itu sombong, apakah itu berfoya-foya, berlebihan, bermegah-megah, cara boros gitu, ya, mencela, apalagi menghina, mengolok-olok. Nah, nilai-nilai ini di dalam agama-agama itu semua ada, dan di Islam ini ditekankan
dan di Yabi ini adalah bagian dari pintu masuk kita, bahwa mereka yang sudah punya agama ini bisa memanfaatkan, mengkapitalisasi pesan-pesan moral yang ada dalam agama masing-masing. Tapi kita tahu karakter ini juga merupakan bagian dari daya saing kita, cakapan yang diperlukan di abad 21 ini. Karena tanpa kualitas karakter, walaupun kita punya kompetensi, walaupun kita punya literasi, jadi kemampuan dalam berbagai bidang, tapi kalau karakternya tidak kokoh, itu artinya keberhasilan kita akan tertatih-tatih. Kalian ada orang mengatakan, ya 80% sebetulnya ditentukan pada akhirnya, pada waktu dia sudah bersaing di atas dari kemampuan teknisnya, kualitas karakter lah yang dilihat orang yang membuat dia akan jadi pemimpin atau tidak, akan menjadi berhasil atau tidak. Karena itu, makanya karakter kita yang sampaikan Pak Endarman tadi menjadi pelajar Pancasila, karena nilai-nilai yang terkandungnya sangat banyak dan baik, walaupun kadang-kadang kita terperangkap menganggap itu hanya jargon-jargon saja. Padahal itu betul-betul adalah bagian dari bangsa Indonesia. Cuman internalisasinya yang kadang-kadang kita tidak sadar. Karena itu diperlukan inisiatif untuk mengembalikannya. Agar upaya-upaya, agar kompetensi yang diperlukan tadi dibangun, tapi basisnya adalah karakter yang kuat, dan dia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, Pak Anies pernah menyampaikan bahwa kita sering melihat karakter itu lebih pada karakter moral. Padahal ada sisi lain dari karakter itu adalah karakter kinerja. Nah, beliau mengingatkan, kadang-kadang kita sering menganggap bahwa karakter itu seakan-akan berhubungan dengan kejujuran, dengan kebaikan, dengan integritas, dengan peduli, berbagi, segala macam. Itu penting. Tapi itu juga harus didampingi dengan inisiatif, tanggung jawab, tekun, disiplin, etos kerja, kerja keras, ya. Dan kemudian mampu untuk mengatasi hambatan tidak langsung instan. Yang kadang-kadang sekarang ini kecenderungan tuh menjadi orang yang apa saja instan tuh betul-betul mewabah. Padahal inilah karakter kinerja yang menentukan berdampingan dengan karakter moral itu nanti. Nah, oleh Ki Hajar, Bapak pendidikan kita, beliau menyadari dan ini dilakukan di Jepang, di negara Eropa, di Australia, dan segala macam, bagian terpenting untuk karakter itu memang di PAUD dan SD. Di sinilah, kalau di Jepang itu sampai kelas 3 itu malah tidak banyak yang diajarkan mengenai ilmu pengetahuan, kecuali yang bagian terbesarnya itu adalah untuk membangun kebiasaan hidup, life skill, dan di dalamnya nilai-nilai karakter itu sangat-sangat solid. Nah, kita kadang-kadang terlalu cepat men-schooling, schoolification katanya, men-schoolingkan anak-anak PAUD, sehingga calistungnya yang didahulukan, tapi membangun karakter, di kadang-kadang kita telantarkan. Padahal di PAUD inilah fondasi awalnya, apakah dia akan menjadi batu cadas, atau hanya sekedar kayu, atau kita mengukir anak hanya di pasir saja, yang dengan segera hilang karakter itu. Nah, di atasnya ini kita pertahankan aja lagi dengan lingkungan yang saling jaga-menjaga. Ya. Nah, karena itu diperlukan komunitas yang bahu-membahu. Tidak bisa sekolah saja. Keluarga menjadi penting, institusi keagamaan menjadi penting, media menjadi penting, tentu pemerintah dengan berbagai kebijakannya tadi sudah sampaikan panjang lebar oleh Pak Endarman menjadi penting. Nah, hanya dengan communities of character ini, kita bisa memberikan contoh-contoh. Mungkin di rumah dia tidak melihat, tapi di sekolah. Atau di sekolah tidak melihat, di rumah juga tidak jelas, di masyarakat ada. Nah, kalau keteladanan ini dia lihat berkali-kali, dekat dengan dia, dan kemudian dia mulai melihat contoh-contoh, mulai menginternalisasi, mulai membiasakan, kadang-kadang perlu kita lakukan intervensi, seperti yang dilakukan oleh Pak Endarman tadi. Lomba-lomba, webinar, mencarikan role model, sehingga lama-lama dia pahami, dia internalisasi, dia coba, dia biasakan, dan kemudian menjadi kegiatan yang secara konsisten, dan makin ke atas jenjangnya, makin diperkuat. Karena itulah bagaimana pengembangan keteladanan yang ditularkan, dan intervensi melalui proses apa saja, ya di pelajaran, ya di pelatihan, ya di berbagai pembiasaan yang terus-menerus. Dan ini harus dilakukan jangka panjang, konsisten, dan makin lama makin kuat. Banyak teori-teori apa saja nilai-nilai Bapak dan Ibu sudah sangat hafal ini, ya. Silakan nanti, enggak usah semua,
pilih aja beberapa bagian dulu yang bisa kita terapkan di rumah kita, di sekolah kita, dan kemudian mengajak masyarakat di ruang-ruang publik agar nilai-nilai ini selalu dijaga. Dan kita pernah, dan dari Ki Hajar juga, bahwa selain daripada spiritualitas ya, yang di, apa, keberagamaan yang menjadi dasar kita, dan itu didapat dengan olah hati, tapi juga bagaimana emosionalitas kita, dan kemudian juga hubungan sosial ya, kemudian rasa ya, suka menolong, peduli, dan itu dibungkus dengan olah rasa, dan kemudian kita berpikir kreatif, inovatif, yaitu olah pikir, dan kemudian bagaimana menjaga disiplin diri kita, dan untuk disiplin tentu kita perlu sehat ya, perlu tercukup gizi dan baik kesehatan. Nah, ini yang disampaikan Pak Endarman tadi, dan ini sudah lama skema ini, sejak 15 tahun yang lalu kita sudah kembangkan ini. Jadi betul-betul bagaimana Bapak dan Ibu melihat apa saja kegiatan belajar mengajar yang sudah ada di RPP, yang sudah ada jamnya, sudah nampak juga di kurikulum. Bagaimana kita memastikan bahwa persamaan dengan memberikan pengetahuan ya, kognitif dan juga mentransformasi apa mereka, keterampilan mereka, tetapi nilai-nilai karakter itu masuk. Nah, karena itu di sekolah menjadi rumah pertama. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol di rumah mereka masing-masing. Kalau di sekolah sudah memodelkan, anak nanti akan mendesak orang tua untuk meniru apa yang dimodelkan di sekolah. Karena itu school culture, kebiasaan-kebiasaan di sekolah, aturan-aturan main yang tidak terlalu muluk-muluk, dan juga jangan hanya tinggal di kertas-kertas aturan saja, tapi lebih baik didiskusikan, diajak mereka untuk ikut, dan melihat kesulitan pelaksanaan, dan kemudian mulai bagaimana tahapannya, berapa lama kita mulai membiasakan. Kalau dalam perjalanan masih ada yang belum bisa, ya diskusikan, jangan langsung dihukum segala macam, karena ini pembiasaan, jadi harus dari hatinya, dan harus ada role model yang dia lihat, temannya kah, gurunya kah, satpamnya kah, yang dia lihat, ini orang yang saya lihat, ini bisa jadi contoh. Nah, kemudian bagaimana kita memanfaatkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari tadi penerimaan siswa baru dengan segala peluang dan tantangannya, karena mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, dari sekolah di jenjang bawahnya yang berbeda-beda, tapi masuk menjadi sebuah kohor, ya, sebuah rombongan yang akan kita samakan persepsinya untuk memahami karakter, menginternalisasi, membiasakan, kemudian mempraktikkan, dan akhirnya betul-betul menjadi bagian dari budaya dia. Nah, tentu hal ini harus didukung oleh masyarakat. Dan ini tentu kita bisa mulai secara sederhana, ya. Banyak sudah dilakukan oleh, saya kira, di sekolah-sekolah. Jangan lupa bahwa kita tidak sendiri, berbagai lembaga-lembaga yang ada, kita lihat kurikulumnya, kita pastikan di sana dilaksanakan, apalagi kita bisa melakukan juga perkembangan-perkembangan tingkat sekolah atau tingkat kecamatan, tapi kita pilih bagian mana dari karakter yang mau kita expose benar, kita diskusikan, kita lihat dia melaksanakan, dan kemudian membiasakan apakah pada waktu camping berikutnya sudah dia tunjukkan bahwa itu sudah menjadi bagian dari keseharian dia. Apakah itu baru sebagian besar? Dan siapa yang bisa menunjukkan itu? Kenapa dia bisa? Nanti kita ambil sejarahnya, story-nya, dan dia ceritakan pada teman-teman yang lain. Dan bagi yang masih tertatih, jangan distigma, hanya apa kesulitan dia, kemudian dibahas bersama. Bagaimana kesulitan yang real yang dihadapi oleh sebagian dari mereka, dibantu oleh temannya, dan dari berbagi itu, bagian dari gotong royong, kita membangun karakter mereka. Tapi juga kerelawanan, sikap-sifat kemanusiaan ini menjadi sangat penting. Jadikan ini, biasanya mereka punya daya tarik tersendiri, ada grup tertentu. Jadi masuk melalui apa yang mereka senangi. Dan nampakkan, begitu mereka kegiatan, berkegiatan, merencanakan, jangan SOP kegiatannya itu saja, tapi selalu pertanyakan nilai-nilai karakter apa yang akan Anda dapat. Bagaimana cara mendapatkan secara maksimal, apa kemungkinan hambatan, dan seterusnya. Nah, tentu karena kita ini hidup dari berbagai hal, apalagi dengan COVID ini, menjadi sangat penting betapa
nanti mudah-mudahan teman-teman kita yang bergerak di pendidikan karakter ini juga menjadi relawan-relawan untuk memastikan masker dipakai di mana-mana, kebersihan lebih dijaga, dan juga bagaimana lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kesehatan. Nah ini memang hal-hal lain ini agak terganggu oleh COVID, tapi kita bisa, tadi saya lihat ada juga yang memperkenalkan sekarang berolahraga tapi melalui online ya, walaupun fisiknya tidak bergerak betul kepada otot-otot halusnya, tapi kita masih connect dengan mereka bahwa di dalam mental model mereka itu, mereka tahu bahwa nanti begitu sudah dimungkinkan, mereka akan kembali melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi olah tubuh tadi itu, ya membangun kesehatan, membangun disiplin, membangun etos kerja dan seterusnya. Nah tentu kita sekarang tinggal lagi bermimpi melihat kondisi di lingkungan sekolah, tapi bisakah kita memulai penghijauan sederhana itu dilakukan di rumah ya, dengan hidroponik, dengan macam-macam, di polybag segala macam. Nah kalau itu kita lakukan, bahwa dia sebagai tadi kalau dia ibu untuk ibu biologisnya yang melahirkan, kemudian juga ibu untuk masyarakatnya, tapi juga ibu untuk bangsanya, ya ibu pertiwi. Nah dalam konteks inilah bagaimana kita mengenalkan lingkungan yang lebih sehat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, saya lihat juga sekarang ini kita sedang mikirkan ini gimana makin banyak ekspresi online berkesenian ya. Sudah banyak model-model orkestra sudah online, tari-tari sudah online, band sudah online, nyanyi-nyanyi kelompok sudah online, dan kemudian juga di TVRI juga dalam COVID ini juga bisa ditunjukkan bahwa kita tidak berhenti berkesenian dan berkreativitas, dan seni adalah pintu masuk yang sangat ramah untuk mengenal perbedaan, bekerja sama, saling menghargai, karena dalam seni keteraturan dan juga saling memperhatikan nada teman dan supaya tidak salah atau nada kita sendiri jangan mengganggu, itu adalah bagian-bagian dari harmoni yang kita cita-citakan yang mudah-mudahan melahirkan kedamaian nanti yang juga dimimpikan oleh Yabi dengan program Acindanya. Nah, karena itulah Presiden mengingatkan bahwa pada akhirnya memang kita harus mengingatkan keluarga, apalagi dengan daring ini. Kita tahu dengan daring ini bagian terbesar sekarang ada di rumah, kita belum tahu, dan mudah-mudahan para relawan dan guru-guru yang hadir saat ini coba buat benar catatan pribadi bagaimana kita mempengaruhi kondisi di rumah yang tadi yang tidak bisa kita kontrol karena kita perbedaan yang terjadi. Tapi kita bisa mengalirkan informasi, memberikan motivasi, mencek mana yang agak terlantar. Kadang-kadang melakukan kunjungan rumah dengan protokol kesehatan, menyentuh anak, menyentuh orang tua, karena keluarga akan menjadi penting dalam membangun karakter, apalagi di dalam kondisi daring ini. Oleh UNESCO juga dikatakan, keluarga, ada berapa keluarga Indonesia? Keluarga Indonesia ini sekitar 73 juta, yang punya anak dalam pendidikan mungkin antara 45 sampai 50 juta. Jadi itulah sasaran kita, bagaimana dalam suasana daring ini kita mempunyai video, infografis, gambar-gambar yang menarik, komunikasi dengan WA group ya, selalu sehingga keluarga-keluarga ini yang di mana anak-anak kita ada di rumahnya tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan kita, sehingga selain mendampingi pembelajaran baik ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, tapi juga membangun karakter. Karena kata Bung Karno, bangsa ini dibangun harus dengan mendahulukan karakter. Kalau tidak, bangsa kita akan menjadi bangsa kuli katanya. Dan tanda-tanda ini bisa kelihatan kalau tenaga kerja kita keluar masih bagian terbesarnya pembantu di rumah tangga. Jabatan-jabatan manajerial di Indonesia banyak juga dipegang oleh teman-teman kita dari Malaysia, dari Singapura, malah Filipina ya. Sementara kita ya menjadi tidak menjadi tuan rumah di negara sendiri dan tidak menjadi orang yang ditunggu dan diundang sebagai profesional di tempat-tempat lain. Tapi mudah-mudahan dengan gerakan sekarang, saya kira sudah ada bukti-bukti bahwa kita makin maju, tapi mari kita dukung bersama, karena Bung Karno mengatakan, jangan kita menjadi bangsa kuli. Kapan kita menjadi bangsa kuli? Kalau karakternya tidak kokoh. Dan sayang, educators kita, pendidik-pendidik kita ini masih lebih mementingkan kompetensi dan juga pengetahuannya ketimbang dari karakter itu.
Jadi itulah Bapak dan Ibu, secara singkat saya sampaikan, jangan menyerah sebelum COVID saja kita sudah tertatih-tatih, tetapi dengan adanya relawan-relawan, para guru-guru yang hadir, Anda-Anda adalah pahlawan kita di garis terdepan, dan saya kira kita akan tetap berjuang, 60 juta siswa dan mahasiswa kita ini, dan tetap kita bangun basis karakter yang kuat sejak dari PAUD SD, kita teruskan sampai dia pendidikan tinggi, bekerja dia akan menjadi orang-orang yang terampil, orang-orang yang berkarakter dan mempunyai daya saing. Sehingga kemajuan bangsa menuju Indonesia emas akan dibangun karena kuatnya pendidikan karakter kita. Terima kasih pada Pak Endarman nih sebagai Kepala Pusat yang menjadi bagian besar dari gerakan ini, dan salam untuk Mas Menteri. Mudah-mudahan Kemdikbud akan menjadi pilar besar yang membawa kita untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu negara yang adil, makmur, bermartabat, dan menjadi negara yang sangat disegani dan diperhitungkan di tataran dunia. Selamat berjuang, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Prof. Jalil yang begitu gamblang. Mohon maaf, Prof. Faisal Jalal. Mohon maaf, Pak Prof. yang telah begitu gamblang karena saking terpesonanya dengan materi yang disampaikan. Jadi, baik, kita sudah mengikuti dari narasumber yang pertama, dan generasi yang mendatang harapannya adalah kokoh di dalam karakter dengan mengolah olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Gitu. Dan mohon berkenan Pak Prof dan Pak Hendarman untuk tetap tidak beranjak, maksud kami berada di tempat, karena nanti kita akan diskusi dengan tanya jawab. Selanjutnya kita akan dengarkan narasumber yang kedua, yaitu ini ibu muda, masih pantas dipanggil Mbak, jadi kita manggilnya Mbak. Mbak Miske Y. Suparman, Magister Psikologi. Beliau adalah psikolog dan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, di mana beliau adalah pengurus YABI dan relawan YABI sejak 2002. Jadi sudah tahu bagaimana perkembangan YABI di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Materi beliau adalah penguatan karakter bangsa dimulai dari sejak usia dini. Dengan bangga kepada Mbak Miske, kami persilahkan. Terima kasih Bu Sopon selaku moderator. Suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah kali ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Hendarman yang khusus-khusus datang memenuhi undangan kami. Terima kasih sekali Pak Hendarman, paparannya luar biasa. Kemudian juga Pak Fasli yang sangat ramah, komunikatif, memberikan banyak inspirasi. Tapi saya nggak bisa cerita di sini bagaimana pertemuan kami dengan Pak Fasli yang begitu mengalir, dan beliau sangat-sangat-sangat membantu kami, dan tangannya terbuka sekali gitu ya Pak Fasli. Mudah-mudahan seterusnya ya Pak ya, dan pasti kok itu. Karena saya tahu passionnya Pak Fasli juga gitu ya, demi anak bangsa ya Pak ya. Yeah. Oke, sama nih seperti Bu Sopon sebenarnya Pak. Saya ini terkesima sama Bapak berdua nih, jadi semoga nanti saya menyampaikan materinya juga nggak terbata-bata banget ya Pak. Dan materinya Pak Hendarman serta Pak Fasli, tadi kan sudah disampaikan banyak sekali tentang karakter ya, dan saya pun di sini diminta untuk menyampaikan tentang penguatannya gitu. Bagaimana penguatan karakter ini memang harus kita mulai sejak dini. Gitu. Yang saya tadi sempat termenung adalah beberapa hal yang mau saya sampaikan, kebetulan juga sudah sama dengan Pak Hendarman dengan Pak Fasli. Tapi di sini saya menjadi senang bagaimana, karena saya berpikir bahwa artinya Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya kita mendengung-dengungkan hal yang sama, bagaimana karakter ini penting, bagaimana karakter ini bisa kita teruskan gitu ke generasi berikutnya, bahkan kita pertahankan dalam diri kita gitu ya. Artinya karakter ini merupakan sesuatu yang benar-benar penting. Setuju nggak Bapak dan Ibu sekalian? Saya pikir itu ya poin yang bisa kita tangkap juga gitu. Dan juga selain itu, dengan paparan Pak Hendarman dan Pak Fasli yang begitu jelas, detail gitu ya, saya pikir
paparan ini atau tema tentang karakter ini juga membuktikan bahwa kita bisa kok sebenarnya. Kita bisa untuk meneruskan ke generasi muda, kita bisa mempertahankan karakter ini, dan kita bisa menguatkan karakter ini dalam diri bangsa kita, sehingga nanti bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terdepan juga ya, Bapak dan Ibu ya. Saya pikir semuanya sepaham ya, saya anggap sepaham. Oke, saya akan mulai paparan saya, tapi mungkin karena saya sebenarnya bidangnya ini kan aslinya psikologi ya, Bapak dan Ibu tadi sudah diperkenalkan, jadi saya akan membahas lebih dari segi psikologi. Tadi sebenarnya slide-slide saya ada yang sama loh, sama Pak Fasri. Kalau sama Pak Hendarman kebetulan memang beda, tapi mungkin penyampaiannya ada sedikit yang sama. Jadi saya hapus Pak slide-slide saya. Jadi sementara saya mencoba untuk membawakan seperti ini. Agak singkat karena sudah waktunya sudah sangat berkurang ya. Nah, gambar saya boleh lebih rame, tapi slide saya jumlahnya lebih singkat kok Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Ini adalah judul yang tadi saya sampaikan, bahwa penguatan karakter bangsa dimulai sejak dini. Di sini kita lihat sejak dini, Bapak dan Ibu. Jadi saya juga harus ingat nih, tidak boleh lupa menekankan bahwa ini hanya sejaknya saja dini. Bukan pada usia dini ya, Bapak dan Ibu. Artinya sejak dini, sedini mungkin sampai seterusnya, Bapak dan Ibu. Bukankah seumur hidup kita tuh belajar menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Sehingga memang karakter ini harus kita tanamkan terus dalam diri kita, kita kuatkan seumur hidup kita. Kemudian, nah ini saya minta maaf, kayaknya saya agak nge-lag karena masalah signal ya, tapi mudah-mudahan tidak terganggu ya. Nah, kalau saya membahas lagi apa itu karakter akan kepanjangan, dan saya yakin semuanya juga sudah paham, apalagi sudah diperkaya dengan paparan Pak Hendarman dan Pak Fasli tadi. Saya hanya menekankan bahwa karakter itu biasanya kita lihat dalam tiga aspek ya. Yang pertama adalah kognitif. Kognitif itu intinya pokoknya berhubungan sama pikiran kita, makanya ada yang menyebutnya adalah pikiran moral atau moral reasoning ya. Kemudian yang kedua itu adalah afektif. Afektif itu kaitannya dengan rasa. Jadi karakter itu nggak bisa cuma di pikiran kita, nggak bisa kita tahu definisinya saja, nggak bisa kita tahu seperti apanya saja yang disebut dengan karakter. Tapi kita harus masukkan ke dalam afeksi kita gitu, bahwa kita punya rasa terhadap karakter itu ya. Biasanya rasanya tentunya adalah rasa yang positif. Kemudian nah, kalau dari segi moral sering dikatakan perasaan moral, jadi kaitannya dengan perasaan. Kemudian yang ketiga adalah konatif. Nah, kalau konatif ini hubungannya dengan tingkah laku. Jadi tadi sudah kita pikirkan, kita sudah paham, kita sudah tahu apa itu contoh-contohnya dan seterusnya. Kemudian kita masukkan dalam hati sehingga menjadi afeksi, ya, di mana afeksi kita ini akan berkembang terus menjadi afeksi yang lebih positif. Kemudian jangan lupa kita wujudkan dalam tingkah laku kita. Inilah yang disebut aspek konatif tadi. Biasanya orang suka menyebutnya tindakan moral. Ya. Kemudian, saya agak cepat, bagaimana mengetahui karakter kita? Kadang-kadang yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang adalah, ya terus taunya dari mana dong? Saya sudah memahami secara kognitif, emotion, atau behavior itu. Gitu ya. Nah, kalau secara kognitif, Bapak dan Ibu bisa mencoba-coba. Gitu. Apa sih yang dipikirkan pada saat kita melihat suatu kejadian misalnya? Ya, coba kita tes diri kita. Ketika kita melihat misalnya ada suatu kejadian demonstrasi, ketika kita melihat ada pencopetan di jalan misalnya, ketika kita melihat ada kerumunan massa misalnya, ya apa sih yang ada di pikiran kita? Ini untuk melatih karakter kita secara kognitif ya. Kemudian apa sih kaitannya dengan pengetahuan lalu? Pengetahuan lalu maksudnya apa yang sudah kita tahu sebelumnya, berita-berita sebelumnya, atau apa yang kita pelajari di sekolah atau dari sumber-sumber lain. Kemudian apakah ada rasa ingin tahu lebih lanjut atau enggak? Cukup sampai di situ? Apa udah gitu aja? Misalnya tentang COVID. Banyak sekali berita tentang COVID, dari urusan jumlah sampai dengan vaksin dan seterusnya gitu ya. Apakah kita punya rasa ingin tahu atau enggak? Gitu. Itu contoh cara melatih kognitifnya kita ya. Peduli enggak sih kita sama berita-berita yang bilang banyak dokter begini begitu, kemudian pasien COVID bertambah dan seterusnya. Terus kita pengen argumentasi enggak sih? Kalau orang yang biasanya bermain di ranah kognitif, dia akan terus pengen berargumentasi, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian mungkin juga kita bisa ciptakan pertanyaan ketika kita melihat sesuatu, ya, terus kita melakukan suatu pilihan, atau orang lain kita lihat melakukan suatu pilihan, kita coba cerna, apakah ini adalah pilihan atau jalan yang terbaik. Bapak dan Ibu, di sini yang saya tekankan adalah jalan atau pilihan terbaik.
ya. Terbaik itu artinya sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisinya kita misalnya ya. Jadi di sini penekanan saya bukan terbenar Bapak dan Ibu ya. Benar sama baik, kadang-kadang lebih penting baik ya, terbaik daripada terbenar ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kadang-kadang saya suka kalau mau ngapa-ngapain saya suka mengingat ini Bapak dan Ibu. Apakah lebih baik saya mengambil jalan ini atau jalan yang itu? Pilihan saya yang mana? Lebih baik yang mana? Bukan lebih benar yang mana? Ya, Bapak dan Ibu, kata orang, kalau kita mau menjadi orang yang lebih positif, kadang-kadang kita nggak penting lagi tuh kita dinilai benar atau salah. Ya, tapi yang kita lakukan itu terbaik atau tidak. Nah, ini semua adanya di ranah kognitif, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah afektif atau emosi ngenaknya ya. Bagaimana perasaannya ketika kita melihat kejadian-kejadian yang tadi saya contohkan gitu ya, kita bawa ke hati. Rasanya tuh seperti apa ya? Apakah ada ganjelan rasanya? Apakah kita merasa sedih atau kita ikut sukacita ketika kita melihat ada suatu kejadian yang menyenangkan gitu ya. Apakah kita bisa berempati sama orang gitu. Nah, itu termasuk dalam emosi. Lalu kita pikir, apakah sumber perasaan kita yang tadi itu misalnya kita kok jadi sedih ya? Kok jadi ada ganjalan ya? Apakah berasal dari hal yang kita lihat tersebut gitu ya? Kemudian, pernah nggak sih ada perasaan yang sama muncul seperti ini? Misalnya ketika melihat kejadian serupa atau kejadian yang benar-benar berbeda, tapi kita merasakan bahwa ini rasa sedihnya sama nih, kayak waktu itu saya mengalami apa gitu. Atau ini rasa senangnya sama loh, ketika saya senang melihat teman saya berhasil gitu ya. Kemudian, apakah rasanya ini pengen saya pertahankan atau enggak? Ya, biasa kalau kita sedang belajar mengembangkan karakter, tentu rasa-rasa yang positif lah yang ingin kita pertahankan. Bukan rasa-rasa yang negatif ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tingkah laku. Ya. Tingkah laku, kita bisa mengukur-ukur, ya, mengetahui karakter kita berkaitan dengan tingkah laku misalnya. Kalau kita melihat sesuatu, tindakan apa yang kita ambil? Secara konkret ya, tindakannya. Kalau perbuatan baik, yang kita lakukan. Nah, ini saya paling suka nih sebenarnya untuk mengukur-ngukur termasuk diri saya sendiri ya dan orang lain ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik tapi bukan suatu kewajiban Bapak dan Ibu, ya ini pilihan. Atau kita nggak akan memperoleh kredit atau pujian atau nilai atau bayaran dari perbuatan baik yang kita lakukan itu. Apakah kita masih akan melakukan Bapak dan Ibu? Ya, ini cara kita mengukur-ngukur, cara kita mengetahui bagaimana sih karakter kita. Secara singkatnya kurang lebih begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Saya lanjut. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita mengembangkan karakter, tapi saya pikir tadi sudah lebih detail ya, ini saya singgung sedikit saja. Yang pasti dalam diri kita ada hal-hal yang bisa kita kita jadikan potensi untuk pengembangan karakter ya, stimulusnya dari diri kita itu disebut internal ya, motivasi untuk mengembangkan diri, kemudian ada pengetahuan yang kita punya memang dari sananya kita sudah pelajari misalnya ya, ada pengalaman yang pernah kita alami, ada kepribadian kita yang berperan, kemudian dari segi eksternal ya, eksternal tentu saja lingkungan, tadi sudah dibahas banyak sekali, saya tidak akan bahas panjang lebar lagi. Lingkungan itu berpengaruh besar mulai dari keluarga, tadi kedua pembicara sebelumnya sudah membahas dengan baik sekali dan detail. Di luar keluarga juga, tadi sudah ya, sekolah, komunitas, masyarakat, pemerintah. Bahkan Pak Hendarman khusus-khusus membawakan tentang pemerintah ya Pak ya. Kemudian juga sistem, sistem yang berlaku di negara kita, sistem yang berlaku di lingkup lebih kecil misalnya di sekolah gitu. Nah, ini semua bisa kita jadikan potensi untuk mengembangkan karakter kita. Nah, ini penguatan karakter bangsa dimulai sejak dini. Ya, ini saya pikir gambar ini mungkin banyak yang familiar, terutama yang di bidang psikologi ataupun di bidang pendidikan ya. Ini dari Bronfenbrenner, Yuri Bronfenbrenner, ini namanya teori ekologi ya. Di sini ada dijelaskan, tapi saya nggak bisa jelaskan detail hari ini. Kita mulai dari lingkup terkecil hidup kita, yaitu mikrosistem ya. Kemudian kita beralih ke lingkup yang lebih luas dari diri kita, yaitu mesosistem, kemudian eksosistem, makrosistem. Inilah semua yang mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sampai akhirnya ketika ini dikumpulkan sepanjang hidup kita ya, itu yang disebut kronosistem ya. Nanti ini ada pembahasan tersendiri sebenarnya dan panjang sekali kalau membahas ini. Di sini juga ada ahlinya hadir loh Bapak dan Ibu. Namanya Ibu Mimi Padmonodewo. Ada Ibu Mimi di sini, saya tahu masih mendengarkan. Kemudian, nah di sini penekanannya, usia dini ini merupakan masa terbaik.
bagi penanaman nilai-nilai. Makanya kita selalu dengung-dengungkan sejak dini ya. Mulailah sejak usia dini. Karena pendidikan pada masa usia dini ya cenderung akan lebih bertahan. Anak-anak kalau biasa dilatih dari kecil, dia akan tertanam di dirinya. Anak-anak itu sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita mau jujur akui atau kita perhatikan baik-baik ya, sebenarnya anak-anak itu tidak punya pikiran buruk tentang temannya, tidak punya intensi jahat terhadap temannya, tidak membeda-bedakan satu sama lain, ya kan Bapak dan Ibu? Sebenarnya kalau di gambar ini, yang saya tayangkan ini adalah gambar dari salah satu kegiatan kita yang pernah dilakukan oleh Yabi, tapi saya nggak hafal ini kapan kegiatan yang mana. Nah, kami biasa melakukan kegiatan itu, tapi nanti dijelaskan lebih detail oleh Ibu Nia ya, setelah saya. Nah, kita biasa melakukan kegiatan itu dalam kelompok-kelompok. Kemudian kita dalam satu kelompok itu terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, asal sekolahnya juga beda-beda. Ya. Jadi, ini adalah contoh salah satu kelompok di mana kita bisa lihat bahwa dari penampilan saja bajunya beda gitu ya, seragamnya, sekolahnya juga asalnya beda, kemudian mereka ini beragama yang beda-beda gitu. Mereka dengan cepat sekali, Bapak dan Ibu, setiap kami melakukan kegiatan, dengan cepat sekali sudah berbaur. Tidak ada pembedaan, tidak ada ribut-ribut, tidak ada iri hati, dan seterusnya. Ya. Jadi sejak kecil, sebenarnya potensi anak-anak itu tidak akan tidak akan membeda-bedakan satu sama lain, tidak akan punya penolakan gitu ya kalau kita tanamkan pendidikan karakter sejak mereka masih usia dini. Kemudian, nah ini nggak gerak slide-nya. Ya, ini tentang strategi penguatan karakter. Tadi saya buang berapa slide ya karena sama dengan Pak Fasli gitu. Kemudian saya pikir saya langsung loncat ke strategi penguatan karakter ya. Nah, saya memberikan penekanan di sini adalah tuangkan dalam hal-hal konkret. Tadi juga sebenarnya sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi intinya kita mau ngapain pun ya, kalau kita hanya berteori, tetap saja kita akan ya stuck di situ juga gitu ya. Banyak hal-hal apalagi menyangkut karakter ini harusnya kita tuangkan dalam hal konkret sehingga kita tahu gitu loh contohnya apa. Kita bisa merasakan rasanya apa dan kita bisa meneruskan lagi gitu dalam perilaku kita. Kalau kita lihat yang pertama misalnya kreatif. Perhatian 67 orang. Kita menguatkan karakter. Kreatif, kita harus kreatif. Kreatif itu membuat kita jadi kalau misalnya ngadepin masalah Bapak dan Ibu, ya kita cari solusi. Karena kita orangnya kreatif, kita tidak stuck pada satu pemecahan di mana pemecahan ini mungkin tidak berhasil, ya atau kita merasa give up gitu, kita menyerah. Ya kalau orangnya kreatif biasanya dia akan mencari-cari terus sampai mendapat solusi. Kemudian kemauan belajar, baik belajar hal-hal yang sudah lewat, sudah lama, diulang kembali, atau diperdalam, ya. Ataupun kemauan belajar hal yang baru, Bapak dan Ibu. Seperti situasi sekarang nih, COVID nih. Mau nggak mau kan kita belajar. Daring semuanya, ya. Yang saya juga kagum adalah Pak Fasli dan Pak Hendarman. Ibu-ibu di sini, ibu-ibu Yabi ini kan, Bapak tahu sudah sepuh-sepuh ya, Pak. Semua ibu-ibu ini begitu bersemangat, Pak. Jadi ketika pertama kami lontarkan, yuk kita bikin seminar ini, gitu. Kita mulai lagi, karena situasi seperti ini mungkin kita lebih bisa bertemu, gitu. Ibu-ibu bingung, Pak. Apakah mungkin tidak dilakukan seperti biasa? Tapi ibu-ibu itu benar-benar punya semangat yang luar biasa. Belajar, Pak. Pak Fasli belajar semuanya bagaimana pakai Zoom, sehingga kita sudah biasakan meeting dulu pakai Zoom, gitu. Supaya ibu-ibu sudah tahu cara masuknya dan seterusnya. Nah, itu contohnya. Kemauan belajar itu penting sekali. Kemudian adaptasi. Kalau kita nggak bisa beradaptasi sama lingkungan, sama situasi, ya kita akan gagal. Susah mencapai pengembangan karakter Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita maunya cara kita saja yang diterima, cara kita saja yang harus berhasil, gitu ya, akan susah sekali. Adaptasi itu sebenarnya nggak harus berubah total kok Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita geser aja pandangan kita cuma geser sedikit saja, ya itu sudah menyelesaikan banyak masalah. Sudah membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya adalah peduli sama peka. Wah, ini juga wajib nih, peduli sama peka Bapak dan Ibu. Ya, tadi Pak Hendarman sudah khusus-khusus ya Pak ya, ada tentang empati ya Pak ya. Nah, itu kira-kira seperti itu gitu. Ya, kalau misalnya mungkin, lakukanlah small act of kindness. Lakukan hal-hal kecil aja, tapi tentang kebaikan. Sekali kita melakukan, kita akan terus pengen melakukan Bapak dan Ibu. Dengan demikian, karakter kita akan terus berkembang. Kemudian kebersyukuran. Ya, kalau kita sudah memiliki sesuatu walaupun sekecil apapun atau kita merasa
ada berkat yang datang sekecil apapun, jangan lupa bersyukur Bapak dan Ibu, ya. Karena bersyukur ini gampang sekali membawa kita ke pikiran positif, ke perasaan positif. Akhirnya karakter kita juga akan berkembang menjadi karakter yang lebih baik. Kemudian kolaborasi, ya. Jangan segan kolaborasi sana-sini, karena kita itu bukan manusia super, ya, Bapak dan Ibu, ya. Kita butuh orang lain, sehingga kita harus kolaborasi dengan berbagai pihak. Berbagai pihaknya tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Pak Fasli dan Pak Hendarman. Kemudian jangan lupa, setelah ini semua kita jalankan, ya, konsisten. Jadi jangan cuma sekali, Bapak dan Ibu, tapi konsisten. Lakukan terus, maka kita akan memiliki karakter yang lebih kuat. Kalau nggak salah ini terakhir ya, tapi saya mau jelaskan sedikit kenapa saya ngambil gambar ini ya. Saya terinspirasi ketika melihat gambar ini. Jadi saya bayangkan kalau kita punya karakter yang kuat ya, Bapak dan Ibu, bagaikan pohon yang ada di gambar ini nih, Bapak dan Ibu. Ya, ada langit kosong ya. Kemudian tanahnya juga nggak ada apa-apa ya. Di tanah itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita adalah karakter yang kuat, Bapak dan Ibu, apapun situasinya, nggak punya teman, nggak ada hujan, kita tetap berdiri. Walaupun daunnya nggak ada tuh, belum tumbuh mungkin ya, mungkin lagi masih gersang itu gitu ya. Tapi kita tetap kokoh berdiri, itu dulu yang penting, Bapak dan Ibu. Nanti mungkin suasana, cuaca, iklim akan berubah, sehingga akhirnya akan mendatangkan hal yang lebih baik lagi. Tapi kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, pohon kering ini saja itu sebenarnya kalau kelihatan ada ayunan, Bapak dan Ibu. Sudah bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita juga seperti itu, Bapak dan Ibu. Dan yang pasti, keberadaan kita itu semoga bisa memberikan keindahan seperti gambar ini ya, Bapak dan Ibu. Walaupun gersang, tapi dia ada di tengah-tengah antara langit dan tanah ini, dia memberikan keindahan kepada alam. Mungkin itu aja ya, Bapak dan Ibu ya. Waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Bu Sofon. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Miske yang telah menyampaikan paparannya juga dengan begitu lugas. Dan strategi penguatan karakter ini perlu kita contohkan dari orang dewasa, karena dengan keteladanan, kemudian menjadi pembiasaan. Kan gitu. Baik, para kita berada di tempat, jangan beranjak dulu, masih ada satu pembicara lagi yang ini juga tidak kalah hebohnya, tidak kalah dengan pembicara yang lain. Dan nanti setelah di akhir acara kita akan diskusi tanya jawab, kemudian juga ada door prize, panitia sudah siapkan door prize gitu. Baik, ini juga pembicara terakhir adalah juga seorang ibu muda, relawannya Yabi dari tahun 2002 juga, bahkan beliau adalah relawan mulai sejak SMA, sudah menjadi relawannya Yabi. Sekarang sudah menjadi guru di SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dan juga pengurus YABI pada saat ini. Kami persilahkan kepada Mbak Kurniawati, Magister Pendidikan, dengan materi metode pembelajaran karakter yang efektif. Dipersilahkan. Mbak Nia, kami persilahkan. Ibu Sopon, ini Mbak Nia lagi di luar, terus masuk lagi. Kelihatannya ada gangguan audio. Baik. Atau kita selingi dengan tanya-jawab dulu ya, kalau begitu. Ya, kepada para peserta, kami sudah menghimpun pertanyaan-pertanyaan melalui chat. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami akan bacakan. Ditujukan kepada Pak Hendarman. Yang pertama, ketika karakter sudah terbentuk pada anak, apakah bisa menjadi permanen? Atau lingkungan, sebab lingkungan di luar rumah bisa merubah karakter tersebut. Kondisi lingkungan rumah sangat dominan, terutama pada remaja. Mohon berkenan Pak Hendarman untuk menjawab. Langsung dijawab sekarang, Mbak Neng. Iya, Pak. Ini hasil polling, polling pertanyaan. Kalau itu jawabannya kita tahu semua, Bu. Baik. Ya, jadi mungkin saja terjadi ya.
perubahan itu tergantung bagaimana anak itu kita sendiri ya sudah menginternalkan dan itu menjadi bagian dari budaya kita. Kan dalam karakter itu terakhir adalah menjadi budaya ya, dan itu menjadi kepemilikan dari seseorang. Tapi kita juga menyaksikan Bapak Ibu, coba kita lihat ya yang tokoh-tokoh atau tokoh, saya sebutnya tokoh, koruptor itu juga tokoh ya. Nah, coba lihat rekam jejaknya dia. Ya, dulu kan dia orang baik juga. Tapi ketika dia masuk kepada suatu lingkungan ya, yang mungkin dia tidak memahami, ini juga yang mungkin terjadi ya. Karena memang biasanya yang saya dengar dari KPK itu, kalau dia si koruptor apa yang menyebabkan orang menjadi koruptor itu ya, dia pasti mencari kelemahan dari kita Ibu Bapak. Dan manusia itu tidak sempurna Ibu Bapak. Ya, jadi walaupun kuat, belum tentu kita semuanya secara bagian dari diri kita itu bagus semuanya atau baik, seperti kata Mbak Miska tadi. Jadi dicarilah kelemahan dan disitulah akhirnya menjadi titik masuk untuk menjadikan orang yang tadinya punya karakter kuat, kemudian dia menjadi terlibat. Jadi saya katakan lingkungan itu memang sangat berat, dan itu memang kita sebaiknya lebih awas setiap saat. Ya. Itu aja sih Mbak Bu. Ya, jadi kita yang harus menjaga diri kita ya, dan kita harus bisa memilah dan memilih mana yang itu kita anggap berbahaya atau tidak, itu aja. Intinya lingkungan bisa mengubah kok, bisa mengubah lingkungan. Ya, hati-hati itu. Jangan juga disalahkan ya. Terus kita mengatakan tadi ada banyak pertanyaan saya juga baca itu ya. Nah, Bapak Ibu sudah setengah mati misalnya ya, berusaha keras ketika ngajar di SD, SMP, SMA katakan gitu. Tapi kan kita nggak tahu ketika dia keluar dari sekolah itu ya, dia bertemu dengan masyarakat, lingkungan, kita kan tidak pernah bisa mengontrol. Apakah memang guru tugasnya harus mengontrol sampai itu? Enggak. Makanya seperti kata Pak Fasti tadi, ini membutuhkan sinergi ya yang ada. Kalau lingkungan itu sendiri baik, semuanya insya Allah insan-insan yang ada di dalam lingkungan itu juga akan baik. Tapi salah satu saja unsur yang terjadi itu tidak baik, itu bisa mempengaruhi secara keseluruhan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Berikut ini ada pertanyaan untuk Pak Hendarman dan Pak Prof. Mengapa proses pembelajaran di PAUD dan SD yang terlanjur lebih mengutamakan kompetensi dan kognitif daripada membentuk karakter masih saja terus berlanjut? Dan mengapa pemerintah belum juga mengalihkan dan membalikkan pola dari arah orientasi pendidikan di PAUD dan SD yang mengutamakan penguatan karakter? Dipersilakan, ini dari Abdul Rojak, belum jelas dari mananya, tapi Abdul Rojak, pertanyaan dari Abdul Rojak, mohon berkenan Pak Prof dan Pak Darman untuk menjawab. Pasti aja ya, Bu. Karena ada pemerintah. Terima kasih Pak Darman. Jadi sebetulnya dari pemerintah sebetulnya sudah sangat jelas ya, bahwa berbagai edaran dari menteri, dari dirjen, jangan sekali-sekali menjadikan calistung sebagai syarat masuk ke SD. Untuk memastikan bahwa pembelajaran di PAUD, mulai TK, kelompok bermain, maupun sebelum itu, ataupun di taman penitipan anak, itu semua adalah nuansa bermain. Karena pembelajaran terbaik mereka ini adalah melalui bermain. Mereka boleh mendapatkan bonus nanti mengenal huruf, mengenal angka, malah bisa membaca lancar, tapi dalam bagian dia mengeksplorasi lingkungan dan kegairahan dia. Dan dengan kecepatannya dia bisa menguasai yang teman-temannya belum. Tapi yang belum jangan disalah-salahin, yang ini biarkan aja dia maju, ya kan? Tapi intinya semua tidak boleh diasumsikan begitu masuk kelas 1 SD dia sudah bisa membaca dan berhitung. Ini saya lihat kesalahan pertama. Nah, kenapa ini terjadi? Dulu memang pada saat kapasitas di SD itu kurang, di negeri maupun swasta yang maju, itu berarti kan pelamar lebih banyak. Nah, akibatnya dilakukanlah dasar-dasar untuk menseleksi. Nah, karena ingin mengurangi beban mereka di SD dan membuat anak-anak ini lebih siap belajar di SD, maka dianggap yang sudah calistung itu yang lebih siap. Padahal readiness to school, kesiapan bersekolah, bukan dari calistungnya. Tapi bisakah dia bersosialisasi,
berkembangkan motoriknya untuk berkegiatan nanti, bagaimana dia emosionalnya, bagaimana hubungan sosialnya, itu lebih penting dari kognitif. Kognitifnya hanya sebagian saja. Tapi karena dulu harus diseleksi, maka tetap digunakan calistung. Akibatnya dibaca orang tua, dan dibaca oleh lembaga PAUD, kalau tidak disiapkan ini, ya bisa dia masuk ke sekolah SD, negeri, maupun swasta terpilih tadi. Nah sekarang pemerintah sudah melarang itu. Saya dengar juga di swasta yang baik itu dia tidak lagi menjadikan syarat. Sekarang apa yang perlu adalah umur pertama, karena anak-anak yang berumur lebih tua wajib untuk didahulukan. Jadi jangan yang lain-lain. Kalau sama umurnya, tapi tempat hanya separuh tersedia, dua yang mendaftar untuk bagian terakhir ini, dua-dua sama umurnya, maka dipakailah siapa yang secara psikologis lebih siap untuk masuk SD. Itulah sekarang yang menjadi mainstream. Cuman orang tua memang masih belum yakin kalau bermain itu adalah belajar. Saya nggak mau bayar kalau anak saya kok main-main aja katanya. Banyak istilah-istilah itu yang kadang-kadang membuat guru-guru PAUD, baik TK maupun kelompok bermain, menyerah kepada permintaan pasar, jadi membalik lagi, kembali menonjolkan pada orang tua calistungnya, supaya orang tua tidak menarik anaknya. Dan berarti orang tua sekarang yang harus kita berikan sosialisasi, mereka harus merubah paradigma, mereka malah menganiaya anaknya. Kalau dia tetap membayar untuk dicalistungkan, malah membuat bimbel-bimbel untuk anak-anak PAUD. Bayangkan, ada bimbingan belajar untuk anak PAUD ya. Itu kan sudah, dan calistung lagi. Kalau bimbingan belajarnya adalah untuk bagaimana pertumbuhnya domain sosialnya, kemudian pengembangan emosionalnya, kemudian berbagai motorik halus, motorik kasar, dan kemudian bahasa yang lebih bagus, baru kognitifnya, itu kalau ditambah enggak apa-apa. Tapi anak enggak perlu ditambah-tambah. Dia biarkan aja dia bermain. Nah sekarang bermain didampingi oleh orang dewasa. Siapa orang dewasanya? Adalah guru PAUD tadi dan orang tua. Karena interaksi orang dewasa dengan anak berbeda kalau dibiarkan anak bermain tapi berinteraksi sama mereka saja. Jadi karena itu pemerintah sudah merubah kebijakan. Kemudian sekolah-sekolah negeri sudah diwajibkan. Tidak lagi melihat calistung, tapi umur. Kemudian kalau sama, masih ada yang perlu dibatasi, gunakan kesiapan psikologisnya. Nah sekarang, bagaimana orang tua yang memaksa PAUD itu yang harus kita berikan wawasan. Kalau enggak, dia akan kehilangan pendidikan karakter anaknya, karena dirampas oleh waktu untuk didesakkan calistung, yang sebetulnya amat membuat anak lelah, dan pada akhirnya dia tidak belajar dengan menyenangkan, dan nanti prestasinya di SD, di SMP, dan sampai perguruan tinggi akan tertatih-tatih. Dan kita tidak ingin itu terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Demikian Pak Abdul Rojak yang memberikan pertanyaan dan dijawab dengan begitu jelas oleh Pak Prof. Saat ini memang orang tua lebih bangga bahwa anaknya ikut bimba. Jadi dibanding ikut TK gitu Pak Prof ya. Iya. Baik. Mohon Mbak Nia sudah siap? Kita menghemat waktu Mbak Nia. Sudah? Oke. Okay. Langsung dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke. Okay. Okay, buat seluruh peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Fazli Jalal bersama Bapak Hendarwan, perkenalkan kawan-kawan se-Indonesia, saya adalah Kurniawati MPD atau lebih dikenal dengan Nia. Saya adalah relawan YABI sejak SMA dan alhamdulillah saat ini saya telah menjadi guru dan juga wakil kepala sekolah. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan berbagai metode karakter untuk bekal dari mulai usia dini sampai dengan usia remaja dan insya Allah dapat dipergunakan di masyarakat kita Indonesia. Izinkan saya Bapak-Bapak, terima kasih. Thank you.
Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saat ini saya pernah menjadi pemuda pelopor bidang pendidikan dan saya menyambut baik pemerintah kita, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggelorakan kegiatan Merdeka Belajar dan juga Guru Penggerak. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua dalam keberkahan program-program pemerintah maupun Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia. Baik, ini adalah metode pembelajaran karakter yang efektif, tidak hanya dalam bentuk pemikiran dan perkataan, tetapi juga bentuk nyata konkret bahwa Indonesia diharapkan mampu bekerja sama, bahu-membahu, mempola kembali gotong royong dalam kehidupannya yang besar, dalam sebuah bangsa yang besar. Baik, kawan-kawan se-Indonesia, ini adalah beberapa gambar yang dapat kami terapkan dalam dan memberikan edaran dalam bentuk pemahaman yang mudah-mudahan sejatinya dapat kita kembangkan di kehidupan kita, di sekitar kita maupun di rumah. Dalam hal ini, guru dan juga orang tua tentunya di rumah adalah pendidik yang paling utama untuk memberikan metode pembelajaran karakter yang efektif dan juga dapat dicontohkan. Nah, Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia adalah satu dari sekian banyak yayasan yang betul-betul peduli sejak tahun 1992 menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan karakter. Kita kenal bahwa era saat ini karakter itu sendiri melibatkan banyak sekali maupun keterlibatan dalam hal keterampilan abad 21. Jadi YABI sudah dapat mengomunikasikannya kepada halayak ramai melalui kegiatan-kegiatannya. Di sana, di keterampilan abad 21 yang kita harapkan menjadi karakter building Indonesia, itu kolaboratif, kreatif, kemudian berpikir kritis, dan juga komunikatif. Harapannya kita semua dapat membangun sinergi yang baik kepada seluruh anak-anak kita di rumah, anak didik kita, maupun masyarakat sekitar kita. Amin. Baik, ini adalah hasil gambar kawan-kawan, anak-anak, adik-adik kami yang ada di program kami, yaitu Anak Indonesia Membangun Budaya Damai, nama program besarnya, yang betul-betul diakses besar lewat Presiden Republik Indonesia saat itu, Ibu Megawati Soekarnoputri di tahun 2002. Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua bisa melihat bahwa di sini ada 4 konsep besar, yaitu perdamaian, kerukunan antar umat beragama, kemudian ada tolong-menolong dan juga cinta tanah air. Mudah-mudahan hal ini bisa menggerakkan kita semua, para guru, relawan, maupun orang-orang yang ingin bergabung, memanusiakan dalam hal ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk kita bersama-sama beritikad baik untuk membangun toleransi yang sungguh sangat besar di negara kita tercinta Indonesia. Kami memiliki modul yang kelak akan menjadi hadiah buat kawan-kawan semua, modul YABI. Ini pun sama, sangat lengkap dari mulai SD, kemudian usia PAUD dan pesantren, serta juga untuk umum. Bapak Ibu mudah-mudahan dapat hadiahnya saat ini bersama-sama dengan kami membawahi satu program yang besar, yaitu Anak Indonesia Cinta Damai. Baik, ini adalah beberapa gerakan kami yang kami bisa infokan kepada seluruh halayak ramai, yaitu bersama-sama membangun dengan keberagaman. Baik, di sini berharap sekali bahwa kami sejak menjadi relawan di tahun 2001 dan bergerak penuh di tahun 2002, memang betul-betul mengharapkan kegiatan yang menyenangkan untuk seluruh atribut
dalam hal ini karakter yang efektif, dan juga penanganan-penanganan anak yang keseluruhannya betul-betul beragam. Baik, kegiatan yang kami dapat lakukan dan kami mengajak seluruh partisipan, Bapak dan Ibu guru se-Indonesia untuk bergabung di yayasan kami dan juga melibatkan diri dalam karakter yang efektif untuk bersama-sama membangun, menari bersama, bernyanyi bersama, mendongeng, berolahraga, bermain, dan dalam hal ini kita membuat satu hasil diskusi dalam bentuk pameran bersama. Selalu diawali dengan membaca doa untuk seluruh agama, dimulai dari usia anak usia dini dalam hal ini, kemudian melibatkan diri untuk seluruh aspek dalam hal ini unsur agama. Alhamdulillah selalu kami libatkan seperti ini. Ini kegiatan anak-anak kami, kegiatan ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru TK tentunya. Menggambar bersama seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat dan diperhatikan bahwa mereka dalam satu sudut pandang menggambarnya bersama-sama, jadi tidak memplot satu-satu tetapi bersama-sama menggambarnya. Kemudian ini adalah konsepnya yang kami bagikan, jika ini dirasakan membangun karakter building anak bersama-sama. Maaf, sebelumnya membuat mading pameran bersama hasil diskusi. Nah, ini kegiatannya, Bapak-Ibu bisa lihat dan perhatikan. Semua metode yang dilakukan oleh YABI ini dapat diterapkan oleh anak usia dini hingga anak remaja, dibedakan dari tingkat kesulitannya ya Bapak-Ibu, itu bisa dilakukan. Kemudian bagaimana kami bisa terlibat aktif di seluruh Indonesia untuk memprakarya anak Indonesia membangun budaya damai adalah mulai dari ice breaking dulu untuk membangun chemistry atau kebersamaan, lalu perkenalan satu dengan yang lain. Di sini dituntut sekali toleransi yang sangat tinggi dan teramat mulia. Kemudian aktivitas yang betul-betul dapat Ibu ketahui dari modul-modul yang akan kami bagikan. Kemudian belajarlah untuk berkomunikasi yang efektif dengan anak. Baik, Bapak dan Ibu, saat ini sedang PSBB dan seluruh guru serta siswa melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, di rumah menjadi poin penting untuk bersama-sama membangun kegiatan bersama. Untuk mengetahui lebih detail cara menerapkan beberapa hal kami lakukan secara daring, berikutnya akan kami edarkan info-info keterlibatan seminar daring berikutnya. Untuk itu, kawan-kawan kami mohon bekerja sama. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang bersifat teknis yang kami alami. Semoga ini menjadi tempat terbaik untuk melibatkan diri bersama-sama bersama Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia Universitas Yarsi. Terima kasih Bapak Profesor dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan sekali di sini juga ada guru penggerak. Mudah-mudahan ini juga sinergi yang sangat baik. Kemudian Merdeka Belajar juga sinergi yang sangat baik. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih dari saya. Semoga tidak puas karena kita bisa bersilaturahmi dalam forum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk di empat narasumber kita. Dan Bapak-Ibu mohon maaf, ini kita agak sedikit, mohon izin waktu kita agak sedikit diperpanjang. Suatu pertanyaan untuk Bu Miske, yaitu bagaimana caranya menanamkan kepercayaan diri dan menanamkan karakter terhadap anak didik, maksudnya saat pandemi seperti ini. Mohon berkenan Mbak Miske untuk menjawab. Mbak Miske? Atau untuk ada Mbak Nia? Mbak Nia, ya. Ada yang bertanya. Baik. Dari Ibu Wiwi Septiawati, contoh konkret metode pembelajaran karakter yang efektif. Mohon berkenan. Baik, terima kasih Bu Popon dan Bapak Ibu yang kami muliakan.
Metode-metode yang dapat kita libatkan di sini, tadi telah kita dengarkan bersama-sama, pemateri sebelumnya telah menjawab, kalau misalnya kami guru, metode itu sendiri kan sangat banyak, ada konsep-konsep inquiry, ceramah, dan seterusnya. Nah, di Yayasan Amal Bakti Ibu, kami menerapkan metode yang sebetulnya seluruh pihak dapat mengikutinya, diantaranya dalam hal ini ya, bermain bersama, tapi bermainnya betul-betul dikonkretkan, yaitu bermain untuk, karena fokus kami adalah lintas agama, begitu, maka kami melibatkan diri dari menggambar. Menggambar metodenya sendiri efektif, Bapak Ibu. Yang pertama, kita biasanya melakukan perkenalan, dalam hal ini dengan ice breaking tentunya. Semuanya menggunakan ice breaking. Jadi Bapak Ibu di rumah kalau mau melakukan metode yang efektif, berarti Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk melakukan ice breaking bersama. Pemanasan ya Bapak Ibu, pencairan suasana dalam hal ini. Jadi lakukan Bapak Ibu, banyak sekali metode yang bisa diterapkan. Misalnya Bapak Ibu dalam hal ini misalnya menyebutkan nama, tidak langsung menyebutkan nama, tetapi bermain dulu begitu dalam lingkaran-lingkaran. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, nanti Bapak Ibu bisa akses di Instagram kami, di Aicindayabi, di sana banyak sekali gambar-gambar, dan kelak kami akan masukkan lagi muatan-muatan video yang melibatkan bagaimana ice breaking itu sendiri. Begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tercerahkan. Nah, metode efektif yang lain adalah betul-betul merekatkan diri kita dengan adik-adik begitu, dalam hal ini peserta didik maupun anak-anak kita begitu. Kalau bahasanya mungkin Pak Hendarman adalah mungkin kita harus melibatkan diri seperti usianya siswa-siswi kita, dalam hal ini peserta didik kita, artinya betul-betul tidak ada kotak-kotak antara kami yang dewasa dengan anak-anak kalau di Yabi seperti itu. Mudah-mudahan metode ini juga bisa membawahi aktivitas yang diinginkan. Tadi dari diskusi kami berharap ada 4 tema besar yang dibangun. Begitu. Ya, sebelumnya perlu perencanaan Bapak Ibu, perlu latihan, tapi Bapak Ibu sudah sering melakukannya di rumah masing-masing. Seperti itu Bu Popon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nia. Mbak Miska sudah ada? Ya, terima ada kasih. Ya, maaf tadi mic saya nggak bisa terbuka. Lalu ada saya terlempar sebentar keluar. Sekarang sudah masuk lagi. Ada satu pertanyaan buat Mbak Miska. Bagaimana caranya menanamkan kepercayaan diri dan membentuk karakter anak terhadap anak didik saat masa pandemi sekarang ini? Penasaran masih ya? Ini masih penasaran ya, Kak? Masih ikut dulu. Kak dulu, bentar. Mbak Miska? Mbak Miska mohon dijawab. Ya, saya tahu banyak keluhan dari orang tua ya. Terus terang ketika konsultasi juga banyak sekali gitu ya menanyakan hal itu. Dan Bapak dan Ibu, kebetulan saya juga punya anak yang masih umur 5 tahun ya. Jadi saya mengalami sendiri gitu. Jadi kalau kita cerita pakai contoh sendiri kan lebih enak ya Bapak dan Ibu ya. Nggak salah gitu, nggak menyinggung orang lain gitu. Saya betul-betul memang merasakan kesulitan sekali sebenarnya ya. Karena bayangkan saja, saya juga bekerja, saya juga banyak urusan, anak saya 3 bapak dan ibu dengan level yang berbeda-beda dan semua belajar daring di rumah ya. Yang kecil ini kan nggak bisa dilepas, bagaimanapun juga harus didampingi orang tuanya, nggak bisa dia operate sendiri. Orang tua sendiri. Jadi saya pikir sebenarnya kuncinya balik lagi orang tua. Seberapa kita mau menerima pembelajaran seperti ini. Kalau kita menerima dengan positif ya, saya di tengah segala kehebohan saya juga gaptek terus terang Bapak dan Ibu ya, saya harus ngerjain kerjaan saya dan harus dampingin anak saya gitu ya. Tapi saya lebih memilih memandang positif. Ini adalah situasi yang tidak bisa kita elakkan Bapak dan Ibu ya. Ini harus seperti ini dan saya pikir pilihan daring itu sudah mau nggak mau harus kita laksanakan. Masa kita mau pembelajaran terus berhenti gitu ya. Dan saya sangat yakin apa yang sudah dirancang sekolah, saya hanya punya kepercayaan gitu, apa yang sudah dirancang sekolah, apa yang sudah dirancang pemerintah untuk dilaksanakan oleh sekolah, itu pasti sudah dipikirkan Bapak dan Ibu. Ya, jadi yang penting menurut saya sikap kita dulu, menerima dulu. Ketika kita sudah menerima, itu menjalankannya dengan lebih mudah. Saya lihat juga semua sekolah, yakin saya, pasti juga langsung mengubah kurikulumnya kan ya, supaya bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi
ikuti saja Bapak dan Ibu. Banyak sekali metode yang saya perhatikan dari sekolah-sekolah itu langsung dirubah. Langsung menjadi hal-hal yang bisa dilakukan di rumah, bahkan kalau boleh, saya mengajak para orang tua untuk berpikir lebih positif, ya Bapak dan Ibu, bahwa inilah saat kita mendampingi anak kita belajar. Saya sendiri di balik segala kerepotan, saya merasa bersyukur Bapak dan Ibu. Biasa saya di luar rumah, nggak pernah tahu sekolah anak saya, serahin ke sekolah. Kali ini saya lihat sendiri, mana yang dia nggak bisa, mana yang dia suka. Itu aja gitu, kita fokusnya kenapa nggak ke yang positif seperti itu gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau hati kita terbuka, kita nerimanya lebih enak. Ketika nerimanya lebih enak, jalannya lebih gampang. Dan jangan lupa tadi, ada di dalam paparan saya bahwa kolaborasi Bapak dan Ibu, termasuk kolaborasi di rumah, manfaatkan. Kayak saya manfaatkan anak saya yang lebih gede, yang kakak-kakaknya, sehingga kakak-kakaknya juga terlibat membantu adiknya dalam belajar. Ya, bisa saya manfaatkan juga karena suami maupun mertua gitu ya, minta tolong saat saya sibuk, mereka mendampingi. Ikatan juga semakin jadi menjadi kuat ya, Bapak dan Ibu ya. Dan masih ada satu cara Bapak dan Ibu. Kalau memang benar-benar ini menjadi masalah sekali, mungkin dari segi gadgetnya, saya juga kadang ngalamin gadgetnya nggak cukup ya, Bapak dan Ibu ya, saya mau pakai, anak yang gede mau pakai, anak kedua mau pakai, semua orang mau pakai, nggak cukup. Selain gadget spotnya, Bapak dan Ibu, ini mau ngambil spot di mana lagi supaya suara tidak beradu. Satu rumah, lima yang harus pakai daring gitu ya. Udah nggak tahu mau kemana lagi gitu, masa di kamar mandi gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, saya pikir kalaupun ada masalah, sementok-mentoknya, jangan lupa. Kita masih bisa berkomunikasi sama pihak sekolah, Bapak dan Ibu. Jangan lupakan komunikasi dengan pihak sekolah. Kita bisa nanya, saya gimana ya? Saya pun kadang-kadang komunikasi dengan pihak sekolah. Saya tidak bisa hadir rapat misalnya, rapat orang tua ya. Atau saya bilang, hari ini saya terlambat. Karena saya nggak bisa nyalain ini, harus saya selesai dulu acara saya, baru saya bisa masuk ke link Zoom-nya anak saya. Gitu. Ya, jangan lupa, kolaborasi, komunikasi, itu pasti akan membantu banyak. Mungkin itu dulu, Bu Sopan. Waktunya juga saya pikir sudah sangat mepet ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Miske. Bapak Ibu para narasumber yang saya hormati, para peserta seminar daring yang saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah selesai pada materi pokok dan mohon maaf jika ini memang kurang memuaskan semua pihak dan pertanyaan-pertanyaan bisa melalui link-nya Yabi. Untuk itu kami haturkan terima kasih banyak kepada Bapak Hendarman, kepada Bapak Prof. Fasli Jalal, kemudian ya, Bapak Miske. Ya. Boleh saya usul satu, Bu Pon? Oh, silakan Pak. Ya, jadi Bapak, karena Prof. tadi kan teman-teman kan ingin mendapatkan contoh yang lebih detail ya. Baik, mengenai modul-modul, kemudian pada masing-masing tadi apakah mendongeng, apakah menggambar bersama, segala macam, nilai-nilai apa yang akan diperoleh, bagaimana kita melakukan proses tapi mengawal bahwa hasil dari nilai yang akan didapat anak itu tetap terjadi kan. Dan tadi Ibu Nia kan sudah mengatakan sudah banyak bahan-bahan yang tersedia di website Yabi. Silakan diapakan, didatangi. Dan kemudian kita juga punya buku ya, buku bagaimana filosofi dan bagaimana cara melakukan. Dan kalau ada contoh-contoh video yang sudah ada bisa didapat, yang baru bisa diproduksi. Jadi jangan ragu-ragu rekan-rekan untuk selalu mengontak Yabi kalau ada hal-hal yang menjadi pertanyaan atau kebutuhan, karena kami dalam berkeinginan, mudah-mudahan Tuhan memberikan dukungan, agar bisa selalu berdampingan dengan Bapak dan Ibu untuk tetap fokus bahwa secanggih apapun pengetahuan yang kita transformasikan, tapi karakter ini harus kita bangun. Dan kita makin sulit karena kondisi adanya pembelajaran daring. Tapi kita juga melihat peluang, kalau dulu orang tua tidak terlalu mendengar kita, karena dia, wah udahlah, kita antar aja ke sekolah, kita bayar aja. Pokoknya ibu guru, pak guru, selesaikan. Apa yang diminta, saya penuhi. Saya antar, dan saya tidak mau tahu hasilnya anak saya terdidik. Karena nggak bisa lagi, dia mulai melihat secara detail. Apa yang dijalani anak, betapa beratnya tugas guru, dan mulai timbul kesadaran mereka, oh rupanya saya harus berubah, saya harus mendampingi. Saya kira ini kesempatan yang tidak pernah terjadi kalau tidak ada COVID ini. Nah, kapitalisasi kesempatan ini. Jadi karena itu kami dari Yabi nanti sangat inginlah berdampingan dengan Bapak dan Ibu dimanapun berada. Dan sebelum kita tutup, Bu Popon, mungkin kita minta kata-kata terakhir dari Pak Endarman dulu.
Gimana Pak Endarman melihat pertanyaan yang tadi banyak saya lihat di chatting yang tidak bisa kami jawab, tapi juga karena waktu, tapi Pak Endarman tentu bisa membungkus sebagai bagian terakhir bagaimana kira-kira kebijakan dukungan dari pemerintah. Silakan Pak Endarman. Ya, terima kasih Pak Pak Jalal, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya banyak baca pertanyaan di grup chat, Pak. Ya. Begini Bapak Ibu, yang pertama ya, pada saat sekarang ini memang jangan Bapak Ibu sebagai pendidik memaksakan seakan-akan Bapak Ibu bisa menjalankan tugas seperti reguler, seperti biasa. Justru sekaranglah saatnya kita juga meminta pertanggungjawaban orang tua. Itu yang dalam hal ini. Dan situasi sekarang ini. Dan caranya tadi sudah disampaikan oleh Bu Meske, Bapak Ibu kita harus komunikasi, melakukan komunikasi dengan orang tua ya. Tentunya orang tua anak itu kan juga berbeda-beda ya, latar belakang ekonomi, ada yang bisa memahami, ada yang tidak. Dan disitulah kita yang sebagai pendidik harus menyampaikan kepada mereka, Bapak Ibu. Dan seharusnya kalau memang dulu sinergi ekosistem itu terjadi, ada COVID, nggak ada COVID, itu lancar-lancar aja komunikasinya. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu tolong dipahami bahwa ini masa transisi. Ya, masa transisi. Jadi Bapak Ibu jangan melihat kurikulum itu sebagai target yang harus diselesaikan semuanya. Dan ini sudah disampaikan berulang-ulang oleh Mas Menteri, kemudian Pak Dirjen GTK Pak Iwan Sarel ya, itu juga menyatakan ini jangan di apa namanya dipaksakan ya karena situasi berbeda. Dan kemudian dalam konteks pendidikan karakter Ibu Bapak, tolonglah Ibu Bapak enggak usah maksakan banyak nilai. Kalau saya menganjurkan 3 atau 2 sudah cukup. Yang pertama disiplin. Yang kedua tanggung jawab Ibu Bapak. Kemudian yang ketiga itu kerjasama ya di dalam rumah. Jangan Ibu Bapak paksakan semuanya. Ketika bicara 3 ini, disiplin ini sederhana sebenarnya. Misalnya ada tugas dari sekolah, nah orang tua itu diminta ya untuk mendampingi anak-anaknya agar bisa menyelesaikan pada waktunya. Itu melatih juga dia disiplin. Ketika kita bicara disiplin, itu menyelesaikan pada waktunya, itu adalah juga sekaligus tanggung jawab Ibu Bapak. Lalu kemudian, Bapak Ibu, kita kan selama di rumah ini bagus kesempatan bisa bersama ya. Termasuk misalnya menjalankan ibadah Ibu Bapak. Nah, itu juga bagian dari disiplin, ya tanggung jawab ya. Dan itu bersama-sama kebersamaan di situ. Lalu kemudian kan dengan disiplin waktu dia melaksanakan ibadah itu akan menjadikan dia juga menjadi anak-anak yang sudah tahu nanti terbiasa Ibu Bapak ya. Jadi tolong enggak usah terlalu ambisius lah ya Bapak Ibu. Kalau bicara soal penilaian juga saya sering ditanyakan ini Pak Fasli. Gimana menilai kita percaya atau enggak dengan yang dikerjakan siswa? Ibu Bapak, sekarang kita harus kembali kepada give the trust ya. Berikan kepercayaan itu ya. Tentunya Bapak Ibu kan bukan tidak mengenal anak-anaknya. Kan selama ini juga di sekolah sudah tahu satu persatu. Kecuali Bapak Ibu cuek banget dengan anak-anak yang tidak tahu karakter anaknya. Jadi ketika diberi jawaban kan itu juga Bapak Ibu sudah tahu, oh ini dia menjawab atau bukan. Nah, kemudian dalam kaitan dengan berbagai program-program di kementerian, kami katakan bahwa memang ada perubahan tadi sudah disampaikan dengan berbagai media. Dan ini mungkin kami berharap nanti kita bekerja sama ke depan dengan YABI ya. Ya, Sanama Bakti Ibu Ana, tadi saya melihat itu banyak modul Pak Fasli ya. Dan itu kan harus diperkenalkan juga kepada masyarakat, tidak hanya berhenti di wilayahnya YABI aja. Dan itu menjadi aset yang sangat besar bagi kita bangsa Indonesia ya. Dan mungkin nanti kita dengan pusat penguatan karakter, kita cari cara ya gimana kita juga menjadikan modul-modul itu sebagai bagian juga yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Ya, dan itu mudah-mudahan itu tidak menjadi hambatan ya Pak Fasli, Bapak Bu Titi ya dari yayasan, artinya boleh digunakan untuk seluruh masyarakat. Dan yang terakhir saya tadi mengutip Pak Fasli, kita harus semangat, jangan menyerah. Dan saya yakin ini ruangnya kita untuk mulai bersinergi dengan orang tua dan masyarakat lainnya. Kita harusnya bersyukur dengan adanya COVID ini. Dan kami sebenarnya juga bersyukurnya ini sebenarnya revolusi industri 4.0 ini datangnya duluan. Kita belum siap, jadi kita yang tergagap-gagap mau tidak mau kita beradaptasi. Ya ini saatnya kita juga pendidik mungkin yang tidak tahu tadinya, tadi Mbak Meske juga jujur banget itu.
mengatakan tadinya kurang paham, tapi mau tidak mau belajar, akhirnya sekarang bisa menguasai teknologi. Itu saja, dan saya sekaligus ingin menyampaikan terima kasih sekali kepada Yayasan dan juga Universitas Yarsi yang memberikan kesempatan. Dan mungkin kita juga nanti kita mencari ruang juga di mana kita juga akan melakukan interaksi dan diskusi. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak, Pak Enderman. Terima kasih, Pak. Baik, kami sekali lagi kami haturkan terima kasih dan kita berikan aplaus yang meriah untuk para narasumber dan peserta, seluruh peserta. Peserta kita mencapai 800, yang tadinya agak panitia sudah agak pesimis sekitar 200-300, tapi ternyata 800. Dan kami sampaikan bahwa selain dari teman-teman dari dalam negeri, juga ada yang dari luar negeri juga nih, dari peserta kali ini. Dan kegiatan ini akan kami programkan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa kegiatan ini akan terprogram berkelanjutan. Gitu. Terima kasih Pak Enderman yang telah berkenan membuka kesempatan kepada kami, Yabi, untuk bekerjasama. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu. Kemudian kami mohon maaf, selaku moderator, kami mohon maaf atas kurang kesempurnaan. Dan juga... sekali lagi, kepada para peserta, mohon tetap berada di tempat karena kita buatkan dokumentasi yang memang tidak khusus di foto, tapi sambil jalan kami foto karena 800 ada beberapa kali sesi foto. Gitu. Baik, sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf, kami akhiri. Selaku moderator, kami sampaikan ambil cucian di rumah Desi, karena Betawi ini ceritanya mau pantun. Ambil cucian di rumah Desi, cukup sekian dan terima kasih. Kemudian mohon maaf karena memang tidak ada mawar yang tak berduri, tak ada gading yang tak retak. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada pembawa acara. Ya, Bun. Baik, terima kasih Ibu Sofon yang sudah membawakan acara ini dengan baik. Masih ada sedikit lagi sebelum mengakhiri acara kita, ada beberapa pengumuman dan juga yang ditunggu-tunggu door prize. Saya persilahkan Mas Anton untuk menyampaikannya. Ya, baik. Terima kasih, Buning. Ibu dan Bapak yang kami hormati dan kami banggakan dari seluruh Indonesia maupun masyarakat Indonesia di luar negeri, berikut ini ada oleh-oleh buat Ibu dan Bapak yang beruntung. Nah, bagi 20 orang yang beruntung hari ini bisa mendapatkan hadiah berupa buku pendidikan karakter anak Indonesia membangun budaya damai yang bisa terlihat di layar Ibu dan Bapak. Caranya adalah, nah, Ibu dan Bapak harus follow Instagram aicinda_yabi. aicinda_yabi, double I, ya. Kemudian setelah follow, Ibu dan Bapak screenshot hasil follow Instagram Ibu dan Bapak dan dikirim ke nomor Yabi, yaitu 0813-8899-2205. Ya. Nah, Ibu dan Bapak bisa screenshot ini dulu, bisa foto ini. Nah, ditunggu selambatnya hari Senin ya, Ibu dan Bapak ya. Ibu dan Bapak bisa follow Instagram ini dan mengirimkan hasil screenshot-nya ke nomor WhatsApp Yabi 08 buku panduan pendidikan karakter anak Indonesia membangun budaya damai ya. Oke, selanjutnya, nah, sertifikat dari tadi banyak